itu ya, ya, Ma, mah uh, Mandala, tempat pulang adanya Mandala ya? Oh iya iya, oke, okay, makasih ya. Kalau nanti ini dikelit, kalau mulai nanti. Enggak hmm. mau dong, kalau internetnya ada aktif tuh. But Om Swastiastu, selamat pagi untuk kepada Bapak Narasumber dan juga seluruh peserta. Jadi kami mohon permakluman, kami masih menunggu konfirmasi dari Bapak PLT Rektor yang akan tergabung sehingga bisa mulai acara. Terima kasih. No. Okay. 你好。<Yeah. S 2> yeah. Om Swastiastu Pak PT sampun bisa kita mulai Pak mohon permakluman -perma sekali lagi kepada Pak Narasumber dan juga seluruh peserta. Jadi kami tadi sudah terhubung dengan Bapak PLT, tapi beliau sepertinya ada kesalahan teknis. Jadi beliau ada lead lagi. Kami sedang berusaha kontak dengan beliau. Terima kasih. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam Zoom Cloud Meeting ini. Jadi kita akan mulai acara yang terlebih dahulu. Jadi saya ambil alih. Jadi kita ada perubahan teknis. Pak PLT juga belum bisa tergabung dengan kita. Maka kita akan awal terlebih dahulu. Uh, Terima kasih Pak PLT. Selamat siang Pak PLT sampun pun tergabung Pak Selamat pagi. pagi. Om sasiastu. Om sasiastu. Selamat pagi Ibu Bapak peserta webinar. Karena waktu sudah menunjukkan lebih dari pukul 10, maka acara webinar pada pagi hari ini akan segera kita mulai. Saya awali acara webinar ini dengan mengaturkan pengastung karo, penganjali umat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ye, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak PLT Rektor, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Ketua 1, 2, dan 3 Tahan Gede Puja Mataram, yang kami hormati Bapak Ketua Jurusan Dharma Acarya, yang kami hormati Bapak Ketua Prodi Pendidikan Agama Hindu, yang kami hormati kedua narasumber yang telah bergabung pada room meeting Zoom ini, dan tentunya seluruh peserta webinar yang berbahagia dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas berkat rahmatnya kita dapat mengikuti acara webinar program studi pendidikan agama Hindu Sahan Gede Puja Mataram pada pagi hari ini. Adapun webinar pada pagi hari ini mengusung tema pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pendidikan karakter di era new normal. Peserta webinar dimanapun berada, untuk mengawali acara, mari bersama-sama kita mengucapkan purwaka mantra. Om nama Namasidam. Selanjutnya, kami mohon agar Bapak PLT Rektor memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar Program Studi Pendidikan Agama Hindu Sahan Gede Puja Mataram pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak DRS Iwayan Budel MPD kami persilahkan. Om Swastiastu. Om, Om swastiastu. swastiastu. Suaranya masuk ya? Iya, masuk Pak. Iya, sampun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Namo Buddhaya. Jadi pada pagi hari dari Prodi Pendidikan melaksanakan seminar itu merupakan suatu hal yang sangat bagus. Kami selaku PLT Rektor memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa, tapi kami mohon maaf tadi karena sinyal di sini masih agak rusak. Oleh karena itu, syukur bisa e, sudah nyambung. Oleh karena itu, kami ucapkan selamat yang kami hormati para Waka 1 dan 2, 3 yang hadir, para pejabat, ketua prodi, mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, tema webinar yang akan dilaksanakan adalah memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pendidikan karakter di new normal. Ini tema yang sungguh utama dari tema yang dibahas ini merupakan bagaimana kita sebagai mahasiswa menggunakan teknologi karena teknologi sekarang it menjadi sangat peran penting sekali Oleh karena itu juga termasuk kita mengkomunikasikan ada suara nih. bukan di sini. Di Indonesia cepat berlaru, maka kita bisa berkomunikasi mungkin dengan data muka. Kemudian selanjutnya proses new normal ini kita melaksanakan dengan berkomunikasi melalui komunikasi digital, karena ini yang masih memungkinkan. Oleh karena itu, ini sangat tepat sekali dalam pelaksanaan webinar ini. Sangat tepat, karena ini merupakan protap, protap dari pemerintah berkaitan tentang kondisi saat ini. Kita menyongsong new normal ini. Menggunakan digital ini sangat tepat, dan seandainya pun ada pegawai atau para pejabat kumpul, itu kami harapkan memakai protap-protap dari pemerintah maupun protap pemerintah setempat. Ini jangan diabaikan, karena kita juga sulit memprediksi apakah sesuatu yang akan terjadi. Oleh karena itu, pakai masker, kemudian cuci tangan, jangan terlalu dekat. Ini protap-protap ini juga perlu dilakukan. Maka webinar kali ini, mungkin kami kemarin sudah membuka, sekarang sudah, dan kami berikan apresiasi yang setinggi tingginya yang sudah hadir mengikuti, mudah-mudahan bisa lebih dari 100 yang mengikuti webinar ini karena ini yang menjadi modal dasar bagi perguruan tinggi untuk berdialog, untuk mencari masukan-masukan apa kita harus lakukan dan untuk mencari pengetahuan-pengetahuan dari narasumber yang akan memberikan materinya ini menjadi penting bagi mahasiswa khususnya untuk kita menggali ilmu-ilmu yang harus didapat dari para narasumber. Lagi sekali kami ucapkan terima kasih dan kami berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia, kepada para pejabat yang telah merancang webinar ini semoga ada manfaatnya. Dan kami tidak dapat mengikuti karena barusan kami dapat surat untuk mewakili ke kementerian untuk mengadakan rapat juga dapat hanya membuka saja dan dengan mengucapkan Om oh, Awigena seminar atau webinar ini dari Prodi Pendidikan dengan tema eh, Pemampatan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pendidikan karakter di era new normal. Kami buka secara resmi. Om Santi, Santi 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 Om. Selamat berwebinar seminar. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Para peserta webinar yang berbahagia, acara selanjutnya adalah acara inti yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Bapak Iwayan Rudiarto MPD selaku moderator kepada Bapak Iwayan Rudiarto, disilakan. Ya, terima kasih sedari Real atas kesempatan di kepada saya untuk memandu acara webinar pada hari ini. Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak PLT Rektor yang telah berkesempatan berkabung bersama kami secara webinar pada hari ini, walaupun banyak kesibukan beliau yang kami hormati, Ibu Wakil Ketua Satu Standar Gede Perjamaatan dan juga tidak kami lupakan yang kami hormati pula kedua narasumber kami yang luar biasa yang sudah bergabung dari awal. Ada Bapak Dr. Gede Rasbendantes, STMTI, kemudian juga Bapak Dr. Gusti Ngurah Ketut Putri, MPD. Jadi senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Iwayan Trudiarta diberikan kesempatan untuk memandu jalannya webinar atau seminar online program studi pendidikan agama Hindu setah negeri-negeri Pijumataram jadi pada hari ini bertepatan dengan Hari Raya Someribok, kalau kita di Hindu, yang mana dua hari yang lalu kita merayakan Hari Raya Saraswati sebagai hari rahi, turunnya ilmu pengetahuan, kemarin baju penaruh, dan sekarang Someribok masih dalam satu rangkaian, kita untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, bagaimana kita untuk mempermudah hidupnya juga nanti, sehingga dengan tema kita pada hari ini, pemanfaatan teknologi informasi, sebagai media pendidikan karakter di era new normal, new normal ini. Lalu bagaimanakah pembahasan kita terkait dengan uh, topik atau tema kita, teknologi informasi, dan juga di sini variabel berikutnya adalah pendidikan karakter. Setelah hadir di sini dua narasumber yang luar biasa. Jadi sebelum waktu saya berikan kepada beliau nanti, saya akan bacakan terlebih dahulu CP atau problem PT dari kedua narasumber kita. Narasumber kita yang pertama jadi CP-nya saya print ada 8 lembar, luar biasa. Uh, saya bacakan. Nama Dr. Gede Rasben Dantas, STMTI. NIP beliau 1975 2003 12 Tempat tanggal lahir, Denpasar, 21 Februari 1975. Dan jurusan manajemen informatika, Fakultas dan Teknik dan Kejuruan Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Ganesa. Dan beliau sekarang ini menjabat sebagai Wakil Rektor Satu Universitas Pendidikan Ganesa. Selamat bergabung, Bapak. Oke, okay, terima kasih. Kemudian riwayat pendidikan beliau, SMA, SMA AN1 Singaraja, jurusan IPA. Kemudian S1, Teknik Informatika di Institut Teknik Bandung. Kemudian lanjutkan S2, masih di dalam jurusan teknik informasi itu di Universitas Indonesia dari Bandung di sini lalu ke Depok kemudian di S3 program atau jurusannya ilmu komputer masih di Universitas Indonesia sensus program di Indiana University of Venice, Venice, Maaf, Pennsylvania Amerika lalu riwayat pekerjaan beliau pernah sebagai sistem analis di Krakatau Information Technology, Kitek, Cilegon, Indonesia. Lalu yang kedua, sebagai sistem analis juga di TIEC, Elektronik Indonesia, Batam, Indonesia. Kemudian, juga pekerjaan yang ketiga sebagai SAP Consultant di Google Technology, ini di Singapura, di Singapura. Luar biasa, Bapak. Kemudian, Uh, pekerjaan sampai sekarang sebagai dosen PNS di Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk seminar atau workshop, beliau sudah mengisi yang data diisi uh, di sini, sudah belasan seminar workshop, kemudian hasil penelitian, di sini ada belasan juga, ada 14 yang tertulis, barangkali masih banyak yang belum tersurat di sini Pak ya. Kemudian untuk publikasi akademik, di sini secara nasional, yang dicantumkan di sini baru sampai tahun 2016 saja sudah 12-an. Mungkin sekarang sudah di atas 30 kayaknya. Kemudian untuk yang internasional juga sampai tahun 2017 yang ditulis, di sini ada 18 sudah yang tercatat. Lalu visiting lecture atau research satu dan tes JR, visiting lecture enterprise research planning, ERP, organized jointly by Dr. Penn. Hello Logistic Research Group, Department of Production at Vasa University Finland, and Dr. Fornet Anderson Nitisan, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering at Kalsetsart University, Thailand. Pada yang kedua, visiting research at Indiana University of Pennsylvania, Amerika, itu pada tahun 2010. Lalu hak kekayaan intelektual luar biasa, ada 10 yang tercatat, jadi sudah lama lagi kayaknya. Jadi kalau saya baca ini mungkin uh, butuh waktu yang lama Pak. Mungkin ini bisa dilengkapi terlebih lanjut oleh Pak Dokter yeah. sendiri. Kemudian untuk CP, materi atau narasumber kita yang kedua, itu Bapak Dokter Gusti Ngurah Ketut Putri MPD. Jadi beliau adalah dosen pasca sarjana di Staf Negeri Gede Pujumataram yang sekarang ini masih dalam proses menjadi Institut Agama Hindu Negeri Gede Pujumataram. Beliau lahir di Gianyar pada tanggal 22 November 1968. Instansi yang asal, asal yang saya sampaikan tadi. Oh. Kemudian jabatan beliau sekarang sebagai dosen di Pasca Sarjana. Nomor handphone 081 907 lima Kemudian riwayat pendidikan Sarjana Muda STKI Kemudian S1 di Setahun Mataram masih swasta dulu. Kemudian S2 di Universitas Negeri Surabaya, UNS, dan S3 Universitas Hindu Indonesia, Denpasar. Untuk riwayat pekerjaan di zaman beliau kosongkan, mungkin karena banyak juga jadi buru-buru mengisi. E, baiklah, Bapak Ibu semua hadirin yang berbahagia, dan juga para peserta di sini, saya tidak lama menyita waktu, tentunya sudah tidak sabar menerima ilmu daripada narasumber. Langsung saja saya berikan kesempatan pertama kepada bapak narasumber kita bapak Doktor Gede Rasben atas untuk memberikan materinya. Jadi kami berikan waktu untuk menyajikan materi 30 menit bapak. Nanti Gye. selebihnya kita tanya jawab. Oke. Silakan bapak. Oke. Terima kasih uh, Pak Wayan Rudiarte, ya selaku moderator ya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak PLT Rektor, staf Negeri Gede Puja Mataram, yang mungkin beliau ada kesibukan lain. Kemudian Bapak Ibu Wakil Ketua yang mungkin berkesempatan hadir pada kegiatan webinar ini. Kemudian yang saya hormati Narasumber Bapak Dr. Gusti Ngurah Ketut Putre, Selamat pagi salam kenal Pak dan teman-teman semua ya koordinator Prodi dan staf dosen dan juga para mahasiswa yang sudah berkesempatan hadir pada kegiatan hari ini nah Bapak Ibu yang saya hormati mungkin untuk mengefisienkan waktu saya mencoba untuk berbagi ya jadi kepada Bapak Ibu semua mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat buat kita kemudian kita saya mencoba untuk apa namanya bidang saya bukan di pendidikan sebenarnya, tetapi saya mencoba untuk bagaimana teknologi itu sendiri bisa kita gunakan dalam rangka mendukung ya, mendukung proses belajar mengajar, kemudian apalagi membangun karakter atau karakter building dari peserta didik atau kita semua. Oke. Bapak Ibu, saya akan share screen saya. Oke, okay, uh, mudah-mudahan semua melihat ya. Yeah. Uh, jadi uh, sesuai dengan topik webinar hari ini, jadi saya menggunakan hampir persis sama. Jadi ya, era New Normal, TIK dan pendidikan karakter. Ya, yeah. uh, nama saya sudah disampaikan tadi, uh, Gede Rasbendantas. Uh, saya Staf Dosen di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, uh, Bapak-Ibu yang saya hormati, jadi uh, masa pandemi ini. Memberikan uh, pengalaman baru buat kita semua, ya, uh, di satu sisi mungkin ada masa sulit yang harus kita jalani bersama. Di sisi lain, saya melihat ada nilai yang bisa kita adopsi, yang bisa kita dapatkan dari masa pandemi uh, COVID-19. Ini salah satu contoh adalah bagaimana hari ini kita bisa berkomunikasi atau bisa melakukan kegiatan seminar, gitu ya. Walaupun kita berada dari tempat masing-masing, kemudian mungkin eh, apa namanya ter, terpisah eh, pulau gitu ya, yang mungkin pada saat dulu eh, kita berpikir bahwa kegiatan ini mungkin tidak bisa kita lakukan karena rasanya kalau seminar itu tidak ketemu nggak nggak abdol gitu ya, nggak enak rasanya gitu, ya. kita harus ketemu. Kemudian operasional cost costnya cukup tinggi ya, uh, belum konsumsi, belum uh, apa membiayai uang transport dari pembicara dan lain sebagainya. Dan saat ini kita bisa melakukan lebih efisien. Jadi dengan teknologi, dengan platform yang sudah tersedia saat ini, ya Bapak Ibu bisa melakukan. Mungkin sudah beberapa kali Bapak Ibu sudah melakukan webinar seperti ini, ya dan saya melihat bahwa transfer knowledge atau transfer skill atau teknologi yang dilakukan juga tidak jauh-jauh berbeda dengan Bapak Ibu melakukannya secara konvensional dalam keadaan normal dulu. Nah, ini uh, merupakan salah satu yang uh, saya bilang kalau mengambil diksi yang lebih ekstrim yaitu perubahan peradaban gitu ya. Semua uh, kita berubah. Jadi termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari di mana semua orang menerapkan pola hidup normal, Pola hidup sehat dalam keadaan new normal ini, kemudian pakai masker, jaga jarak, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, bapak ibu yang saya hormati, mudah-mudahan hari ini saya bisa berbagi dengan bapak ibu, ya. Apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Bapak ibu yang saya hormati, saya mulai dari... Kutipan dari Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, ini beliau menyampaikannya di tahun 1922. Jadi mungkin sekitar 100 tahun dari sekarang dan saya melihat bahwa sangat relevan dan terjadi saat ini bahwa jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang adalah guru. Dan di masa pandemi ini ya, anak-anak belajar dari rumah, kemudian orang tua yang menemani anak belajar ya. Jadi adalah seorang guru yang bisa mendampingi anak-anaknya untuk eh, apa namanya mengerjakan eh, pekerjaan atau eh, kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Nah, termasuk di mana saja ya. Jadi saya melihat bahwa kutipan ini yang menjadi dasar utama eh, munculnya konsep merdeka belajar kampus merdeka yang disampaikan oleh eh, Bapak Menteri pendidikan dan kebudayaan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di tahun 1922 Ki Hajar Dewantara ini menyebutnya sekolah itu sebagai taman, jadi taman siswa bukan sekolah. Jadi artinya bahwa kenapa beliau mengambil kata taman? Mereka beliau menginginkan bahwa sekolah itu harus menyenangkan. Jadi anak-anak bisa belajar, apa yang men, yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi talentnya, apa yang menjadi bakatnya. Jadi beliau tidak mengambil kata sekolah yang cukup formal yang seperti apa yang kita alami saat ini. Nah, mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan ya sebagai uh, Bapak Pendidikan, kemudian konsep beliau sangat banyak sekali, ada Montessori dan lain sebagainya yang juga menjadi rujukan beberapa ahli-ahli uh, pendidikan di luar Indonesia. Nah, saya berharap bahwa kita ya saat ini bisa selalu memperbaiki proses belajar mengajar kita maupun sistem pendidikan nasional secara umum. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya mulai dari tahap revolusi industri ya. Tahap revolusi industri yang kita kenal saat ini adalah kita sebut sebagai industrial revolution 4.0 gitu ya. Jadi revolusi industri 4.0 itu dimulai dari RI1, RI2, RI3 dan sampai selanjutnya adalah kita mengenalnya RI4. Jadi revolusi industri yang keempat di mana kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi baik itu wireless kemudian big data secara masif ya. Bapak ibu, saat ini sudah tidak perlu kemana-mana. Saya kira masa pandemi ini mungkin salah satu tempat yang paling kritikal adalah pasar, apalagi pasar tradisional. Jadi, di situ banyak orang berinteraksi satu dengan yang lain. Kita tidak tahu yang mana sebagai carrier dari virus corona ini, dan semua berinteraksi dan e, mungkin banyak juga dari kita itu melakukan transaksi atau pembelian kebutuhannya sehari-hari melalui e, online, online shopping dan lain sebagainya ya. Banyak juga teman-teman kita yang pada masa pandemi ini muncul kreativitasnya. Ya bikin kue kemudian jualan ke teman-teman yang lain, kemudian mungkin punya e, apa namanya e, pertanian, mereka jual sayur dan lain sebagainya. Nah itu terjadi eh, terpaksa atau dipaksa dengan keadaan saat ini. Nah itu saya melihat bahwa perkembangan saat ini, ya masa pandemi ini mempercepat, ya mempercepat diadopsinya revolusi industri 4.0 ini. Yang mungkin bapak ibu sudah mengenal ada beberapa eh, bidang yang terkait di sana, ya baik itu artificial intelligence. Kemudian ada robotik, kemudian ada uh, apa namanya internet of thing, big data dan lain sebagainya. Jadi semua uh, banyak bidang yang yang terjadi di di era revolusi industri 4.0 ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah, nah sebenarnya kalau kita melihat perkembangan ya, kalau kalau saya mengutip Stephen Kotler, uh, beliau mengeluarkan sebuah teori di tahun 1990-an gitu ya. Mereka kenal sebagai 6D. Jadi hari ini terjadi. Yang pertama mereka sampaikan bahwa digitalisasi. Jadi semua hal kita coba untuk mendigitize, mendigitalkan ya, seperti Bapak Ibu lakukan sekarang. Jadi Bapak Ibu sering berkomunikasi melalui WA, kemudian mengirim surat, Ya tidak ada lagi mungkin manual yang Bapak Ibu lakukan ya apalagi di masa pandemi ini ya karena kita bekerja dari rumah dan lain sebagainya ya nggak mungkin kita kirim uh, surat menyurat secara manual kemudian tanda tangan pun Bapak Ibu lakukan secara elektronik ya menggunakan tanda tangan elektronik ah itu yang kita sebut sebagai digitalisasi jadi semua kita digitalkan kemudian semua tersimpan data-data kita di komputer ya dalam bentuk database. Saya kira di Staf Gede Puji Mataram juga sistemnya sudah cukup mapan untuk mendukung aktivitas akademik maupun non akademik di sana. Jadi seperti misalnya sistem informasi akademik, kemudian anak-anak akan KRS secara online, kemudian Bapak Ibu akan menginputkan nilai ke sistem. Nah itu yang kita sebut sebagai era digital. Ya, semua dokumen kita coba untuk digitalkan. Kemudian, yang kedua dan namanya de deceptive de de deception. Deception ini adalah penyusup, gitu ya. Jadi, banyak teknologi teknologi yang menyusupi kehidupan kita. Salah satu contoh, misalnya, kalau Bapak Ibu kenal sebagai panel solar cell, ya. Jadi, panel solar cell ini adalah salah satu teknologi yang kita sebut sebagai deception. Jadi, menyusup dalam kehidupan kita yang membuat sebenarnya hidup kita ini lebih efisien, lebih produktif. Tetapi kebijakan yang kadang-kadang eh, membuat teknologi itu susah untuk diadopta, diadaptasi. Kemudian ada disruption. Nah, itu disruption itu apa yang terjadi hari ini. Jadi disruption itu adalah eh, proses eh, disrupt, jadi merusak gitu ya. Tetapi merusak dalam bukan berarti menghancurkan, tetapi merubah, merusak atau merubah tatanan hidup kita, ya. Jadi, bapak ibu saat ini dengan adanya teknologi di sekeliling kita, ya, dengan adanya internet teknologi, jadi aplikasi-aplikasi yang sudah beredar, jadi kita melihat bahwa ada plus, ada minusnya, jadi ada positif, ada negatifnya, ya. Jadi, negatifnya kita sudah tahu, ya, kita coba minimalkan. Salah satu contoh adalah bagaimana bapak ibu sekeluarga, gitu ya, mungkin sangat jarang sekali berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Jadi sampai di rumah, semua memegang uh, gawainya atau gadgetnya, semua sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, gitu ya. Uh, kemudian bapak ibu yang mungkin uh, sudah berkeluarga suami istri, gitu ya, baru bangun kita tidak pernah cari istri atau cari suami kita pertama, tetapi yang kita ambil ya handphone kita, kemudian ngecek WA, kemudian ngecek status di Facebook atau di Instagram. Nah itu itu kebiasaan yang terjadi saat ini nah itu kalau bapak ibu tahu bahwa itu tidak bagus ya mungkin kita bisa lakukan perbaikan terhadap bagaimana kita bisa mengadopsi teknologi itu sehingga memberikan dampak positif kepada kehidupan kita nah ini teknologi ini sudah berada di sekitar kita dan kita harus beradaptasi tidak mungkin kita kita akan menjauhi mereka nah, mungkin tetapi kita harus beradaptasi Kemudian ada D yang lain ya seperti dematerialisasi, demonetisasi, kemudian demokratisasi dan lain sebagainya. Mungkin saya tidak jelaskan di sini karena waktunya cukup pendek. Nah, ini yang kita sebut sebagai 6D. Ini yang sebenarnya melahirkan karena mereka sebut sebagai era revolusi industri 4.0. Nah, kalau nanti ada kesempatan saya akan putarkan video yang mereka bilang sebagai sosial society 5.0 yang mungkin sudah berkembang di beberapa negara secara bertahap. Nah, kemudian nah ini yang saya sampaikan tadi bahwa dalam uh, revolusi industri 4.0 banyak banyak bidang atau banyak hal yang yang influx, yang tercakup di sana ya. Jadi era disrupsi teknologi merupakan gabungan domain fisik, kemudian digital dan biologi gitu ya. Ada internet opting Internet opting ini artinya bahwa bapak ibu bisa melakukan atau mengontrol segala peralatan dari eh, jarak yang jauh, atau mereka bisa melakukan otomatisasi. Salah satu contoh, misalnya saya memiliki kebun, eh, apa namanya, kebun cabai gitu ya, saya pasang di sana untuk penyiraman, kemudian saya taruh microcontroller, kemudian saya lakukan setting eh, dengan memasang beberapa program di sana. Kemudian dia tahu kapan dia harus menyiram. Kalau misalnya kelembaban tanah sudah menurun, nah pada saat itu dia akan menyiram sendirinya. Jadi tidak ada uh, keterlibatan manusia ada di situ. Sama dengan misalnya banyak sekarang produk-produk AC, air conditioning, yang sudah uh, menerapkan ini. Jadi kita masuk ruangan, dia otomatis hidup. Kemudian dia mendeteksi berapa orang ada di dalam ruangan, kemudian dia akan mengatur suhunya dan lain sebagainya. Begitu juga yang lebih sederhana adalah seperti misalnya home automation atau home, smart home gitu ya. Bapak Ibu bisa mengecek uh, Bapak Ibu punya rumah di Mataram, tiba-tiba Bapak Ibu harus balik ke Bali. Jadi Bapak Ibu bisa menghidupkan lampu dari Bali, kamar mana yang harus dihidupkan atau ruang mana yang harus dihidupkan dan banyak hal lain. Ya, ada artificial intelligence, kemudian ada augmented reality, ada virtual reality, ada big data, kemudian cloud computing, dan lain sebagainya. Nah, banyak hal yang tercakup di sini. Nah, salah satu yang mungkin penting yang perlu kita uh, perhatikan semua, bahwa cara kita hidup saat ini sudah berbeda. Gitu ya, banyak perusahaan yang muncul tiba-tiba, kemudian tidak punya aset secara real, tetapi dia menguasai pasar dia memiliki nilai yang jauh di atas perusahaan-perusahaan yang memiliki mereka bilang tangible asset. Tangible asset itu aset yang kelihatan. Seperti misalnya Garuda Indonesia itu asetnya kelihatan pesawat, kemudian landasan, kemudian pegawai dan lain sebagainya. Itu jauh lebih rendah nilainya dibandingkan dengan Gojek. Ya, Gojek tidak punya apa-apa tetapi dia bermodalkan aplikasi yang mereka bilang sebagai intellectual asset. Kemudian ya orang mendaftar untuk menjadi uh, apa namanya? menjadi ojek ya sepeda motor, kemudian menjadi supir uh, apa namanya? Gojek dan lain sebagainya. Jadi itu yang yang kita sebut bahwa saat ini kita tidak membutuhkan uh, tangible asset, tidak membutuhkan aset yang yang real kelihatan tetapi yang penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan intelektual kita ya untuk bisa kita uh, bersaing atau berkompetisi dengan satu dengan yang lainnya. Dan saya kira banyak hal contohnya ya, Bapak Ibu sudah merasakan bagaimana Bapak Ibu sekarang tidak perlu pergi ke mall untuk belanja ya semua dari ujung jari Bapak Ibu. Jadi all the information in your uh, fingerprint. Ya, yeah, in the jadi tinggal uh, apa touch saja, touchscreen semua sudah terjadi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati Uh, nah uh, perlu kita pahami bersama bahwa anak-anak uh, kita ya yang ada saat ini yang ada di mungkin anak-anak uh, bapak ibu atau cucu misalnya ya kalau mereka mencoba untuk memisahkan yang mereka sebut sebagai digital native dan digital immigrant jadi digital native itu kalau saya mengutip dari uh, teori mereka bilang bahwa anak-anak yang lahir di tahun 2000 an itu mereka sebut sebagai digital native, jadi eh, mereka lahir sudah dikelilingi oleh teknologi, sehingga konsep mereka tentang hidup sudah berbeda, konsep mereka tentang sekolah pun berbeda, dan bapak ibu tidak boleh heran atau tidak usah heran lah ya, anak-anak bapak ibu atau cucu-cucu bapak ibu itu memainkan gadgetnya jauh lebih cepat daripada kita sendiri, ya, jadi mereka sudah Mahir atau familiar sekali menggunakan gadget-gadget atau teknologi yang ada di sekitarnya. Nah, itu yang mereka sebut sebagai digital native, sehingga konsep sekolah yang ada dalam pikiran mereka bahwa, "Oh, kenapa sekolah harus saya masuk ke sebuah gedung, kemudian guru saya harus mengajar di depan, menjelaskan sesuatu tanpa ada visual gitu ya, sedangkan saya dari rumah bisa melakukan segala hal." Saya bisa akses YouTube, kemudian saya bisa akses sumber-sumber belajar yang ada saat ini. Saya bisa belajar sendiri. Nah, itu konsep yang mereka pegang. Nah, kemudian kita, ya, saya, kemudian bapak ibu, mungkin kita sebut sebagai digital imigran. Kita berimigrasi ke teknologi yang ada saat ini. Nah, sering saya ceritakan kepada teman-teman, kepada sis, mahasiswa saya, kalau di Undiksa ini. Dulu ada namanya PLPG ya pendidikan uh, untuk profesi guru. Sekarang kita kenal sebagai PPG ya uh, mungkin uh, durasi waktunya berbeda. Itu pada saat saya mengajar teman-teman uh, yang usianya sudah cukup uh, banyak gitu ya sudah umur uh, kalau memindahkan mouse itu mejanya sampai habis bapak ibu. Jadi kursornya nggak bergerak-bergerak. Nah saya sering bilang sama teman-teman tidak apa-apa bapak ibu. Saya bilang. Jadi kita ini adalah generasi yang sedang berimigrasi, yang sedang mencoba mengadopsi teknologi. Nah, namanya teknologi adalah tool, adalah alat. Teknologi itu bukan segala-galanya. Jadi dia adalah alat. Jadi kalau sebuah alat, jadi dia tidak punya kekuatan apa-apa. Dia tidak punya brain, tidak punya otak. Manusialah otaknya. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa ya kalau kita mau cepat bisa beradaptasi dengan teknologi itu ya kita harus menggunakannya seperti kita naik sepeda ya anak-anak kita atau kita sendiri dulu belajar naik sepeda ya kita harus coba kalau kita tidak mau coba ya tidak akan bisa nah itu teknologi jadi benda mati tetapi kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang sangat positif nah itu perbedaannya. Nah, oleh karena itu sekarang berkembang ya dengan era revolusi industri 4.0 ini yang mereka sebut sebagai society 5.0. Jadi ada sebuah masyarakat yang mereka labeli sebagai masyarakat 5.0. Apa artinya bahwa masyarakat ini sudah memanfaatkan teknologi itu sendiri ya, baik itu dengan internet of thing untuk dia membuat sebuah rumah pintar ya. Pintu gerbangnya terbuka sendiri kalau orangnya datang karena mobilnya ada sensornya kemudian pintu gerbangnya membaca oh ini plat mobil adalah plat mobil uh, tuan rumah saya atau yang memiliki rumah dia terbuka sendiri kemudian dia masuk kemudian lampu akan hidup sendiri nah itu itu uh, yang mereka sebut sebagai society 5.0 kemudian suatu saat nanti mungkin yang mengantar paket-paket kita ke rumah itu bukan bukan gojek lagi, bukan grab lagi atau bukan tukang pos lagi. Jadi ada drone yang datang, kemudian dia menjatuhkan paketnya di rumah kita ya. Nah, itu salah satu contoh yang mereka idam-idamkan. Saya kira ini adalah hal yang sangat visible, sangat mungkin terjadi ya suatu saat nanti yang mereka sebut sebagai dunia 2050. Jadi 2050 jadi sekitar 30 tahun lagi dari hari ini mungkin kita akan merasakan beberapa teknologi itu sudah melampaui batasnya ya beyond our uh, apa namanya thinking atau beyond our thought ya di luar perkiraan kita mereka sudah akan terjadi. Nanti kalau ada waktu saya akan putarkan videonya kepada Bapak Ibu. Oke, okay, nah Bapak Ibu, nah dalam hubungannya dengan kita bagaimana gitu ya. Ya, baik itu sebagai guru maupun sekolah kepala sekolah kemudian stakeholder sebagai ekosistem. Nah, Bapak Ibu saya menjadi guru Bapak Ibu juga sama ya menjadi seorang pendidik. Kalau saya cerita saya tidak punya apa namanya? tidak punya cita-cita dulu untuk bisa untuk berdiri di depan kelas gitu ya. Tetapi dari tahun 2005 saya menjadi seorang guru di Universitas Pendidikan Ganesha. Dan saya tidak tahu kenapa saya bisa menjadi seorang guru, tetapi saya mengambil salah satu hikmah dari perjalanan hidup saya ya. Yang sekitar 7 tahun sampai 8 tahun saya di industri, saya melihat bahwa mungkin secara finansial ya pegawai negeri dengan pada saat saya kerja di industri akan jauh berbeda. Karena uh, mungkin uh, apa namanya penghargaan mereka juga berbeda Kemudian uh, profit sharing yang diberikan oleh industri juga berbeda. Tetapi satu hal yang saya dapatkan pada saat saya menjadi seorang guru dari tahun 2005 sampai sekarang adalah saya memperoleh kualitas hidup, ya, quality of life. Jadi apa yang saya maksud kualitas hidup adalah pagi-pagi uh, saya bisa mengantar anak saya ke sekolah, kemudian siang saya bisa pulang makan bersama dengan istri dengan anak saya kalau uh, dia ada di rumah. Kemudian sore ya, pulang pulang dari kampus saya masih ketemu dengan keluarga semua ya, dengan istri, dengan anak dan kami masih sempat bermain, kami masih sempat belajar bersama. Nah, itu yang saya sebut sebagai uh, quality of life. Jadi kualitas hidup yang saya punya. Kalau dulu saya di Singapura mungkin tidak akan terjadi apa yang terjadi saat ini. Nah, artinya bahwa finansial adalah bukan segala-galanya. Jadi uang adalah bukan segala-galanya, tetapi kenyamanan. Nah itu yang paling penting ya, termasuk bagaimana kita bekerja. Jadi kita harus nyaman terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik. Nah oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, kemana arah kita ke depan? Ya? Pertama adalah sekolah itu harus kita bikin menyenangkan, Bapak Ibu. Ya universitas atau kelas bapak ibu yang bapak ibu kelola harus bapak ibu bikin menyenangkan, jangan bikin susah eh, apa namanya peserta didik atau jangan bikin tidak nyaman peserta didik yang ada di eh, ruangan kelas bapak ibu ya. Karena saya mengalami ya anak saya bilang bahwa eh, the most nightmare in my life kata dia yang paling mimpi buruk dalam hidup dia katanya hari rabu sama jumat ya kata dia. Uh, waktu dia kelas 4 sampai ya kelas 4 kelas 5 lah dia bilang seperti itu saya bilang kenapa? saya bilang Iya karena hari Rabu itu ada pelajaran agama hari Jumat ada pelajaran bahasa Bali katanya. nah uh, saya menyadari Bapak Ibu ya jadi saya melihat bahwa uh, mohon maaf uh, saya harus menyampaikan ya sebagai evaluasi kita bersama kalau anak saya bikin PR agama Hindu ya itu saya pun tidak bisa menjawabnya dengan baik. Jadi saya harus harus lihat bukunya, harus saya baca bukunya. Jadi saya melihat bahwa pendidikan agama ini is not about the knowledge. Jadi tidak masalah pengetahuan tentang agama itu apa itu catur, purusarta, apa itu trimurti bukan. Tetapi lebih kepada implementasi nilai dari agama itu sendiri. Itu yang saya lihat seharusnya dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Tetapi kadang-kadang kita dipaksa untuk melakukan itu karena sistem kurikulum atau buku paket yang yang tersedia saat ini. Jadi buku paketnya itu salah satu contoh misalnya pertanyaan di ulangan itu pada saat begawan biasa apa namanya melakukan perjalanan dari Gunung Raung ke Bali berapa pengikut yang meninggal dan lain sebagainya. Wah, ini saya pun tidak bisa menjawab. Nah, itu salah satu contoh. Dan saya berkeinginan bahwa kegiatan uh, pelajaran agama itu adalah uh, bukan hanya transfer knowledge, tetapi yang paling penting adalah transfer of value, ya transfer dari nilai agama itu sendiri. Bagaimana anak-anak bisa respect kepada orang lain? Bagaimana anak-anak bisa menghargai orang lain? bagaimana dia bisa membantu temannya yang mungkin kesusahan dan lain sebagainya. Nah, itu yang yang harus dibangun. Nah, oleh karena itu sering saya sampaikan bahwa guru yang paling susah itu adalah guru TK dan guru SD. Karena disitulah mereka akan kalau saya analogikan dengan sebuah tumbuhan ya. Jadi di situ peranan seorang guru TK dan guru SD untuk membuat tumbuhan itu kuat ya batangnya ya dan bisa sustain bisa tumbuh berikutnya gitu ya ya dengan eh, dengan bagus oleh karena itu guru SMP, guru SMA apalagi saya di perguruan tinggi ya kita tinggal nyiram-nyiram saja nah oleh karena itu di TK dan di SD inilah karakter building itu harus dibangun karakter dari mahasiswa, karakter dari anak-anak kita itu yang harus kita bangun oleh karena itu, sering saya sampaikan bahwa ini cuma satu yang bisa mencapai. Kalau Jokowi menyampaikan bahwa kita suatu saat nanti akan menjadi negara Indonesia yang maju, nah, itu SDM-nya harus unggul, cuma SDM unggul saja yang bisa membuat negara kita ini menjadi negara maju. Kemudian, siapa yang menghasilkan SDM unggul adalah guru. Nah, guru adalah atau sekolah ya baik itu dari SD kemudian SMP SMA sampai perguruan tinggi memiliki peranan penting termasuk stake, seluruh stakeholder pemerintah orang tua dan lain sebagainya dan saat ini banyak orang menyalahkan wah oh, ini LPTK bagaimana ya bisa menghasilkan guru oh jangan salah banyak sekali ada LPTK dan kalau bapak ibu lihat bahwa posisi atau jabatan guru itu adalah pilihan terakhir bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena reward atau financial reward yang mereka dapatkan itu paling kecil. Tidak mungkin anak-anak kita itu akan memilih ke undiksa terlebih dahulu, tidak mungkin untuk menjadi seorang guru, tidak. Mereka akan pergi ke ITB, mereka akan pergi ke UI, mereka akan pergi ke ITS. Ya. Baru kalau tidak dapat, mereka akan memilih menjadi guru. Itu salah satu. Tetapi ada orang juga yang memang memiliki compassion, memiliki panggilan jiwa untuk menjadi seorang guru. Nah, kalau kita melihat di negara-negara maju, peranan atau posisi guru itu adalah posisi yang paling utama. Setara dengan lawyer dan harganya pun setara mereka. Sehingga kesejahteraan mereka memang terjamin. Tidak seperti apa yang kita alami sekarang ya, banyak orang menyampaikan bahwa guru adalah sampingannya gitu ya ya kalau di luar kalau Bapak Ibu bisa lihat itu guru itu merupakan eh, apa jabatan atau posisi yang sangat dihormati oleh masyarakatnya karena merekalah yang akan menghasilkan SDM yang unggul karena merekalah yang akan membawa negara itu ke arah yang lebih baik. Nah, saya kira itu beberapa hal yang mungkin harus kita perbaiki ya. Pimpinan juga harus memberikan pelayanan ya. Tidak tidak memberikan gap kepada uh, anak buahnya, tidak memberikan jarak kepada anak buahnya, ya. Kemudian ingin dilayani saja, tidak mau melayani. Kemudian kita harus sistem kita terbuka, ya. Baik itu dengan seluruh stakeholder, pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian uh, infrastruktur yang kita miliki juga harus uh, mendukung untuk proses belajar mengajar. Kemudian manajemen sekolah juga yang harus kita perbaiki secara bertahap. Nah, orang tua ya, atau komunitas juga ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Bagaimana kita bersama-sama bisa memperbaiki proses belajar di masing-masing sekolah, ya, di masing-masing satuan pendidikan? Bagaimana kita bisa memperbaiki sistem pendidikan kita secara nasional? Kemudian, seorang guru pun harus berubah, kita pun harus berubah, Bapak Ibu. Ya, saya, kemudian Bapak Ibu semua, karena saat ini yang mereka sebut sebagai merdeka belajar kita harus memberikan kesempatan kepada anak didik kita ingin belajar sesuai dengan talent yang mereka miliki sesuai dengan keinginan yang mereka miliki atau motivasi dalam dirinya oleh karena itu di tahun ini di khususnya di Universitas Pendidikan Ganesa kami mengimplementasi uh, yang kita sebut sebagai uh, hmm, merdeka belajar jadi kami memberikan kesempatan kepada anak didik kami untuk mereka belajar tiga semester di luar program studinya. Tujuannya apa adalah? Tujuannya untuk bisa memberikan kompetensi tambahan kepada mereka sehingga mereka bisa survive, mereka bisa bertahan atau bersaing pada saat mereka terjun ke lapangan. Kalau Pak Menteri menyampaikan bahwa bagaimana caranya kita bisa berenang di samudera, kalau kita cuma latihan di kolam renang yang biasa, oleh karena itu ya kamu kita harus coba anak-anak kita harus kita berikan challenge yang berbeda di luar dari kampus ini. Nah itu salah satu contoh. Nah ada beberapa hal yang mungkin uh, saya kira Bapak Ibu juga sudah membacanya atau sudah mengetahuinya dari beberapa informasi yang ada di internet. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, jadi teknologi itu berevolusi ya, jadi dari zaman dulu mungkin Bapak Ibu masih mengalami dengan menggunakan disket ya yang ukurannya besar cuma bisa menyimpan uh, 1,4 megabyte. Sekarang semakin kecil barangnya itu bisa menyimpan sampai ukuran tera, sampai ukuran gigabyte. Nah, itu evolusi uh, teknologi yang terjadi. Baik itu uh, hardware-nya maupun software-nya. Nah, oleh karena itu kita pun harus berubah. Jadi evolusi teknologi ini merubah cara orang belajar, Bapak Ibu. Kemudian teknologi mendukung kebebasan dalam belajar. Ya, jadi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sendiri ya sebagai seorang pendidik, saya sebagai seorang pendidik, kita tidak boleh lagi berpikir bahwa kita adalah orang yang paling tahu. Karena sumber belajar ada di mana-mana, Bapak Ibu. Informasi itu ada di mana-mana, ya. Oh. Mungkin saja mahasiswa kita lebih lebih dulu tahu daripada kita karena mereka mengakses informasi atau sumber belajar lebih detail ya daripada yang kita akses. Nah, itu hal yang sangat wajar di era seperti ini. Oleh karena itu, guru itu tidak lagi memberikan ceramah di depan kelas, tetapi lebih kepada sebagai fasilitator. Bagaimana kita bisa membangun karakter dari anak didik kita? Nah, itu mungkin nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, dan karena itu saya mengambil salah satu uh, apa namanya uh, term saya sebut sebagai teknologi is just a tool. Jadi teknologi itu cuma alat bapak ibu ya. Jadi bapak ibu tidak boleh membangga banggakan ya anak bapak ibu bisa apa namanya uh, sebentar ya bapak ibu ya. Om. swastiastu om saya di ruangan om tapi masih ngasih materi. Om. Nge, so, nge, nge, nge webinar, um. Sebentar so, ya, Om, um, ya. Nge, nge, nge. Bapak Ibu peserta webinar. Jadi masih menunggu sebentar. Jadi sambil menunggu kami informasikan bagi yang mau bertanya silakan bisa ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Jadi nanti dia bisa kami pilihkan pertanyaan yang mana untuk disampaikan kepada narasumber sehingga akan mendapatkan tanggapan dari narasumber. masuk. <tuh> Kami sampaikan juga ya. kepada seluruh peserta. Oke, sebelum lanjut, mohon maaf, merasakan. ya. 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 Uh, Oke, okay. uh, Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi ada interupsi sedikit, uh, Bapak Ibu. Jadi saya lanjutkan bahwa ya saya saya mengambil tem bahwa teknologi itu hanya tool, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa Uh, teknologi itu bisa menyelesaikan segala-galanya tidak ya belum tentu apa yang kita lakukan secara konvensional itu uh, jelek belum tentu tetapi saya melihat bahwa ada beberapa hal harus kita lakukan secara konvensional Nah jadi kalau dalam proses belajar mengajar teknologi ini uh, hanya tool tetapi yang paling penting adalah the most important is uh, instructional design. Bagaimana kita mendeliver konten itu sehingga konten itu lebih mudah dipahami oleh anak-anak kita. Nah, salah satu contoh real saya sampaikan kepada bapak ibu bahwa uh, saya itu kebetulan diberikan mengajar data mining namanya bapak ibu di uh, di S2 ilmu komputer. Kemudian uh, salah satu dalam topik perkuliahan saya ada yang ada teknik yang saya sebut sebagai misalnya anggap saja teknik clustering gitu ya. Data mining ini adalah salah satu contoh misalnya kalau Bapak Ibu main online trading, nah itu implementasi data mining di situ bagaimana kita bisa memprediksi ini nilai saham ini akan naik atau akan turun dan lain sebagainya. Kemudian perkiraan cuaca juga salah satu implementasi dari data mining. Nah, dalam kuliah yang saya berikan secara tatap muka, mungkin sekitar satu setengah jam, saya menjelaskan dengan teknik clustering dengan berbagai algoritma yang ada, kemudian beberapa berbagai contoh. Kemudian saya melihat ya karena konvensional saya melihat ada yang paham ya dari ekspresi wajah yang ditunjukkan, ada yang setengah paham, ada yang sama sekali tidak paham gitu ya. Nah, di beberapa hari berikutnya ada seorang mahasiswa berani datang ke saya Bapak Ibu. Jadi dia menyampaikan bahwa Pak Rasben, saya mengikuti perkuliahan Pak Rasben satu setengah jam yang Bapak menjelaskan terkait dengan clustering, saya tidak begitu clear eh, memahaminya. Tetapi setelah saya search di internet ya dari Khan Academy namanya, jadi ada sumber belajar Khan Academy itu saya dapatkan materi tentang clustering ini sekitar 15 sampai 20 menit tetapi saya paham, sangat paham apa yang mereka jelaskan. Artinya apa bahwa teknologi yang atau sumber belajar yang mereka dapat itu pintar sekali mendeliver kontennya kepada anak didik saya. Ya, dengan animasi hal-hal yang abstrak mereka riilkan gitu ya. Kemudian apa namanya? data itu bisa tersimulasi dengan baik sehingga mereka paham oh, bagaimana cara menghitung ini dan lain sebagainya dibandingkan dengan saya di depan dengan powerpoint saya itu jauh eh, apa namanya mereka tidak paham. Nah, itu yang saya maksud instructional design. Bagaimana teknologi itu mendeliver kontennya sehingga anak-anak didik kita itu bisa lebih cepat eh, paham terkait dengan materi yang ingin kita sampaikan. Nah, oleh karena itu saya sering menyampaikan kepada teman-teman ini bukan eranya, bukan saatnya kita untuk mengembangkan content learning, digital content learning, bukan saatnya kita mengembangkan saat ini. Kenapa? Karena mungkin saja sudah banyak sekali konten-konten learning di internet dari berbagai sumber belajar yang Bapak Ibu dapatkan, yang mungkin sesuai dengan kompetensi yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada peserta didik. Itu yang harus kita lakukan di awal. Karena nggak mungkin ya semua dari kita memiliki IT literasi yang bagus. Untuk mengembangkan konten learning yang berbasis augmented reality atau yang ada animasinya dan lain sebagainya, mungkin tidak semua dari kita memiliki kemampuan itu. Tetapi ada juga konten-konten ya yang spesifik yang mungkin tidak bapak ibu akan temukan di internet. Salah satu contoh misalnya konten-konten dari eh, anggap saja bidang studi agama Hindu ya mungkin tidak banyak orang yang akan mengembangkan. Kemudian, konten-konten yang mengangkat keunikan lokal atau nilai-nilai lokal, yang yaitu nilainya sangat tinggi, yang mungkin tidak banyak orang akan mengembangkan. Nah, hal-hal seperti itu, jadi saya berpikir bahwa ini internet, ini open resources, jadi sumber daya yang terbuka yang bapak ibu bisa gunakan ya di bidang akademik. Bapak ibu tidak di, dibilang menjiplak, tidak akan, ya, bapak ibu. Eh, asal Bapak Ibu menggunakan konten-konten konten itu untuk kegiatan-kegiatan akademik. Nah, itu yang saya maksud sebagai uh, instructional design. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, uh, seperti yang saya sampaikan tadi, I'm not worry about the content that deliver by internet technology. Saya sangat tidak khawatir dengan konten-konten yang dibawa oleh internet itu sendiri. Walaupun ada konten yang negatif, ada konten yang positif, ya. Yeah. Karena saya melihat bahwa anak-anak sekitar -anak sekarang ya mungkin anak bapak ibu juga dan cucu-cucu bapak ibu itu knowledge-nya ya atau apa yang mereka tahu tentang sesuatu itu mungkin pada saat kita zaman dulu seumuran mereka kita tidak tahu. Nah itu yang saya sampaikan. Oleh karena itu cuma satu sebenarnya yang eh, yang saya khawatirkan sebenarnya bahwa anak-anak kita itu addicted. Ya, teknologi addiction. Jadi addicted terhadap teknologi itu sendiri. Jadi mereka menggunakan waktunya 24 jam itu mungkin 8 jam untuk bermain atau uh, bermain game, kemudian menggunakan gadgetnya dan lain sebagainya. Itu uh, yang saya khawatirkan. Jadi itu bisa kita identifikasi. Ini yang mereka sebut sebagai five symptom complication of technology addiction. Jadi ada social isolation ya yeah. social isolation itu spending less time with your family jadi pengennya di kamar saja gitu ya tidak mau uh, bergabung dengan uh, keluarga uh, jadi lebih suka untuk menyendiri dan lain sebagainya kemudian ada depression jadi uh, dia bilang bahwa this is the dia bilang bahwa ini mimpi buruk kalau koneksi internet down jadi kalau koneksi internet down bingung sudah ngapain gitu ya nah itu uh, itu salah satu contoh ada hostility ya kemudian getting angry or defensive when other comment on your behavior cepat marah gitu ya kemudian uh, psychosis ya getting so caught so catch up in the online world that you lose touch with reality dan impulse control problem dan lain sebagainya oleh karena itu mereka sering menyebutnya sebagai social autism jadi autis secara sosial banyak anak-anak sekarang ya kalau bapak ibu panggil namanya dia nggak nengok-nengok bapak ibu karena di dalam pikirannya mereka masih terbawa dengan gamenya mereka masih kebawa dengan konten-konten yang mereka dapat tadi di internet nah kalau ibu tep, kalau bapak ibu tepuk mereka baru uh, misalnya Andi Andi gitu kita pegang pundaknya baru dia akan menoleh nah itu salah satu contoh nah itu yang harus kita hindari bagaimana caranya menghindari adalah ya kalau Ya, kalau saya di rumah, saya bikin rule, Bapak Ibu. Jadi, anak saya, berapa lama bisa uh, menggunakan gadgetnya? Berapa lama bisa berkoneksi ke internet? Itu kami, uh, kami apa namanya, kami atur. Tetapi, kadang-kadang saya juga yang break the rule, yang menghancurkan aturan itu. Jadi, saya datang ke rumah, membawa pekerjaan, kemudian anak saya ingin belajar sama saya atau bermain dengan saya. Saya bilang ntar dulu deh saya masih kerja udah main gadget aja dulu nah, itu kadang-kadang kita yang merusak role itu nah itu yang saya maksud bahwa ini yang harus kita jaga ya bapak ibu ya bagaimana anak-anak kita tidak addicted terhadap teknologi itu jadi kecanduan terhadap teknologi itu sendiri nah oleh karena itu sering sekali saya sampaikan bahwa kenapa ya di era sekarang ini saya merasakan bahwa adanya degradasi pola asuh jadi, mungkin ya, mohon maaf, saya sampaikan bahwa mungkin saja kakek saya dulu mengasuh bapak saya itu lebih baik daripada bapak saya mengasuh saya, dan bapak saya mengasuh saya lebih baik daripada saya mengasuh anak saya. Nah, jadi kalau saya melihat, mungkin tidak saya banyak teman juga mengalami. Kadang-kadang mungkin ya, pada saat pandemi ini, bapak ibu di rumah menemani anak-anak, mungkin itu sibuknya minta ampun. Jadi Bapak Ibu seperti Bapak Ibu yang belajar ya. Apalagi kalau saya mengalami kalau anak saya bikin kerajinan Bapak Ibu. Jadi kerajinan dari mencari daun pisang kering saya kemudian saya ajak dia tetapi saya yang cari. Kemudian dari menggunting, kemudian kita ajarkan tetapi kita lebih banyak mengambil pekerjaannya. Nah, itu yang terjadi di era ini. Makanya saya bilang bahwa ini adversity question dari anak-anak kita ini sangat rendah ketahanan malangan mereka itu sangat rendah. Kalau dibandingkan dengan generasi bapak ibu dulu, ya. dulu bapak ibu nggak di diperhatiin sama orang tua, tetapi bapak ibu bisa, bisa belajar sendiri, mencari tahu sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu uh, kekhawatiran saya. Itu yang harus kita jaga. Jadi karakter anak-anak uh, kita ini itu yang paling penting, bukan knowledge-nya. Knowledge itu cuma kalau saya tumbuhan, ya itu cuma air yang disiramkan ke tumbuhan itu. Tetapi bagaimana tumbuhan itu kuat batangnya, kemudian dia bisa meninggi, kemudian eh, dia bisa memiliki daun yang cukup banyak, buah yang banyak itu, itu saya kira yang harus dibentuk di awal. Bagaimana karakter itu bisa kita tanamkan dengan baik kepada anak-anak kita sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ini fenomena yang kita hadapi sekarang, Bapak Ibu ya, di mana peserta didik itu ini sudah pakai smartphone semua, kemudian paket data sudah sangat murah, mereka sudah bisa beli dan mereka sudah mendapatkan akses data yang cukup besar dalam gigabyte. Kemudian eh, sekolah pun ya, mungkin universitas, eh, staf, eh, gede puji eh, Mataram juga saya kira sudah sangat didukung oleh eh, sarana dan prasarana yang sangat mapan, baik itu komputer maupun internet connection yang Bapak Ibu sudah miliki. Nah, oleh karena itu kita harus berubah sebagai seorang peserta didik, seorang seorang pendidik. Jadi kita harus mencoba untuk mengikuti pergerakan dari teknologi itu sendiri ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati bahwa eh, banyak hal yang akan terjadi di dunia ini yang saya sebut sebagai fuka Bapak Ibu. Jadi volatility jadi ke depan ini akan terjadi perubahan yang sangat cepat, Bapak. Ibu. Ya, sangat cepat perubahan itu terjadi. Kemudian uncertainty, tidak pasti lagi ya. Seperti saat ini, tidak ya, ada orang yang bisa memprediksi kapan ini selesai masa pandemi ini, karena banyak sekali faktor yang menentukan. Cuma satu sebenarnya senjata ampuhnya adalah disiplin pada masing-masing orang dan Bapak Ibu mendapatkan informasi dari segala sumber yang tidak tahu kita yang mana benar, yang mana salah, dan kita mencoba untuk mencernanya. Kemudian secara perlahan kita coba menganalisisnya, oh ini informasi yang benar, ini yang kira-kira tidak benar. Nah, ini yang terjadi dan mungkin ada orang yang menyampaikan bahwa ya mungkin ya dua setengah tahun paling cepat kita baru bisa akan kembali normal dan normalnya pun tidak seperti apa yang terjadi sebelumnya yang mereka sebut sebagai new normal. Mungkin banyak orang yang masih paranoid untuk datang ke Bali, untuk datang ke Lombok, untuk berwisata. Ya, ketakutan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita sebut sebagai uncertain, jadi tidak pasti. Kemudian complexity, ya. Banyak permasalahan-masalahan yang kompleks yang akan kita hadapi ke depan dan ambiguity ya, banyak banyak hal-hal yang sangat ambigu yang sangat eh, apa namanya memiliki persepsi perspektif yang sangat banyak sekali. Nah, ini yang kita sebut. Nah, oleh karena itu untuk menghadapi volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity ini, saya kira anak-anak kita harus dibekali yang kita sebut sebagai uh, skill 21st century. Salah satunya adalah collaboration. Bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan orang lain ya, sebagai sebuah teamwork. Kemudian communication ya. Bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan yang lain dengan baik, gitu ya? Itu skill interpersonal, skill yang harus mereka miliki. Kemudian, bagaimana mereka bisa berpikir kritis, ya? Critical thinking, bagaimana mereka bisa menjadi seorang yang memiliki skill yang sangat kreatif. Nah, kemudian ada dua tambahan, ya, yaitu compassion. Bagaimana kita bisa menggunakan hati kita dalam segala perilaku yang kita uh, lakukan sehari-hari? Nah, oleh karena itu saat ini menjadi seorang guru itu ada salah satu instrumen yang mereka tambahkan khususnya di PPG ya, Pendidikan Profesi Guru, mereka sekarang dites ya, apakah ada panggilan jiwa mereka menjadi seorang guru. Nah, itu compassion. Jadi mereka diukur. Ini orang-orang ini benar ingin jadi guru atau hanya ya untuk bisa hidup dan lain sebagainya. Nah, itu itu salah satu indikator penting saya lihat. Kemudian yang keenam adalah computational thinking. Computational thinking bukan berarti bisa komputer, bukan. Bukan berarti bisa menghitung, bukan. Jadi yang disebut computational thinking adalah Bapak Ibu bisa berpikir secara sistematis, kemudian berpikir secara logis, bisa menyelesaikan permasalahan yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang Bapak Ibu cari solusinya secara logik, secara sistematik. Nah, itu yang kita sebut sebagai computational thinking. Nah, oleh karena itu lahirlah yang mereka sebut sebagai profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah gotong royong, kemudian berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, kreatif dan berhaklak mulia. Nah, ini adalah enam hal utama kalau kita lihat ya, kita ambil ke sini juga hampir selaras ya collaboration, communication, critical thinking, creativity, compassion, computational thinking. Nah, itu kebutuhan kemampuan yang essential atau essential skill yang harus kita miliki yang harus anak-anak kita miliki. Nah, nah ini juga sama ya, saya mengambilnya dari framework for 21st century learning. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau saya berpikir bahwa apa yang tadi saya sampaikan di atas itu munculnya dari ya kalau kalau kita ambil dari pendidikan di perguruan tinggi ya Bapak Ibu di staf ada olah hati ya ada etika olah pikir ya ada knowledge di situ ada literasi ada olah karsa ada estetika dan olahraga kinestetik jadi ini adalah hal-hal yang penting untuk membentuk nilai-nilai karakter dari anak didik kita. Nah, kalau saya bagi ya, jadi, olah pikir yang mereka sebut sebagai berpikir itu intellectual question, cerdas, kemudian memiliki visi, kemudian kreatif, terbuka, kemudian ada olah hati, yaitu kepercayaan yang kita sebut sebagai spiritual question, ya, ada jujur, ikhlas, religius, adil, kemudian ada olah rasa atau karsa, ya, itu network hubungan, ya, itu kita sebut sebagai emotional question peduli demokratis gotong royong kemudian suka membantu dan yang terakhir olahraga yaitu uh, adversity question jadi ketahanan malangan di mana olahraga ini bisa membangun rasa gigi kerja keras disiplin bersih bertanggung jawab dan lain sebagainya nah oleh karena itu di Undisa, Bapak Ibu kita mulai untuk mencoba sebenarnya memasukkan beberapa mata kuliah yang bisa membangun ini semua dan yang satu satu hal yang kami tidak berhasil adalah olahraga. Jadi di kurikulum 2019 ya saya uh, insis berkeinginan sekali untuk memasukkan olahraga itu menjadi mata kuliah wajib walaupun satu SKS. Jadi di semester pertama kami berikan satu SKS, di semester kedua kami berikan satu SKS. Nah, karena saya melihat bahwa dari olahraga itulah muncul beberapa uh, skill atau beberapa uh, apa namanya karakter yang akan dimiliki oleh mahasiswa kami atau memiliki oleh peserta didik kami ya disiplin kemudian kerja keras gigih dan lain sebagainya karena pada saat saya S1 di ITB saya mengambil mata kuliah olahraga dan itu mata kuliah wajib di semester 1 dan semester 2 namun kemarin kami belum uh, bisa menyisipkan mata kuliah ini di kurikulum kami di tahun 2019 mudah-mudahan ke depan ya teman-teman Teman-teman saya di UNIKSA bisa mencoba untuk memikirkan kembali, untuk kita bisa memberikan uh, mata kuliah olahraga kepada peserta didik kita. Nah, bapak ibu yang saya hormati, ya, uh, saya mencoba untuk mengambil satu slide saya terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya melihat bahwa membangun karakter, ya, itu juga sudah dipikirkan dari uh, oleh kementerian, ya dengan konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang mereka uh, gaungkan saat ini. Jadi yang pertama bagaimana kita memberikan anak-anak kita ini bisa belajar di luar prodinya, sehingga mereka bisa ada interaksi dengan orang lain di sana, mereka mendapatkan akademik environment di sana, mereka mendapatkan pengalaman yang lain di sana. Jadi kembali lagi ke slide saya nomor satu, bahwa setiap tempat adalah uh, sekolah, ya. kemudian setiap orang adalah guru mereka bisa berguru di tempat mereka magang ya dengan praktisi yang ada di situ mereka bisa berguru dengan guru-guru yang ada di sekolah ya kemudian dengan anak-anak didiknya juga ya kita pun bisa berguru kepada murid-murid kita dengan melakukan asistensi mengajar kemudian saya bisa berguru atau anak didik saya bisa berguru dengan teman-teman di lembaga riset yang lain melalui proyek kemanusiaan kegiatan wirausaha kemudian studi atau proyek independen, kemudian yang terakhir adalah membangun desa. Mereka bisa belajar banyak dari masyarakat. Ya. Nah, ini yang mereka ingin bangun sebenarnya, bagaimana kita bisa membangun karakter masyarakat Indonesia yang mereka sebut sebagai Indonesia emas di tahun 2045. Jadi bukan knowledge yang utama, tetapi karakter yang utama. Nah, itu yang saya lihat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, uh, mohon maaf bapak, yeah. uh, mungkin waktunya bisa dipercepat yeah. lagi pak. Ya, yeah. ya, yeah. yeah. uh, terima kasih Pak Payan, uh, Bapak Ibu. Jadi saya ingin menekankan bahwa sebuah proses belajar mengajar ya, learning proses tidak hanya transfer of knowledge, tidak hanya transfer of skill, tidak hanya transfer of technology, tetapi yang utama adalah yang saya sebut sebagai transfer of value. Nah di masa pandemi ini, semua pembelajaran secara daring, saya melihat bahwa komponen ini tidak terjadi, Bapak. -Ibu. Transfer of value ini tidak terjadi. Karena saya melihat bahwa ya kalau Bapak Ibu kembali lagi ke zaman Bapak Ibu pada saat SPG gitu ya atau SGU gitu ya. Di mana Bapak Ibu dalam 24 jam Bapak Ibu bisa melihat role model seorang guru baik itu dia di kelas maupun di luar kelas. Itu menjadi contoh Bapak Ibu. Bagaimana bapak ibu respect terhadap guru bapak ibu? Nah, itu karena bapak ibu melihat orangnya, kemudian dia melakukan kegiatan sebagai contoh dalam hidup kita semua. Nah, oleh karena itu, saya melihat bahwa ke depan ini, sekolah yang role model sekolah ke depan ini, saya melihat adalah boarding school, yaitu sekolah yang berasrama seperti misalnya beberapa sekolah yang ada di Jawa atau di Bali ya ada Bali Mandara atau misalnya eh, apa ya namanya kalau di agama Islam itu ada eh, apa sekolah-sekolah yang yang mereka menetap di situ gitu ya eh, ah, lupa saya sekolah-sekolah yang menetap di sana. Mereka belajar, kemudian mereka juga hidup di sana. Jadi seperti asrama ya. Jadi itu beberapa beberapa hal saya melihat bahwa disitulah terjadi transfer of value. Nah, bagaimana caranya dalam era pandemi COVID-19 ini? Ya, bagaimana kita pun bisa melakukan transfer of value yang kita sebut sebagai transfer of value ini adalah karakter dari yang harus dimiliki oleh anak didik kita. Nah, itu yang harus Bapak kita pikirkan bersama-sama ya. Bagaimana kita bisa memberikan collaboration skill, communication skill, kemudian bagaimana kita bisa memberikan dia atau membangun creativity-nya, membangun critical thinking-nya. Nah, itu melalui beberapa cara yang beberapa model yang Bapak Ibu bisa lakukan. Misalnya melalui project based learning misalnya ya kemudian dan kegiatan-kegiatan lainnya di mana Bapak Ibu bisa berinteraksi secara apa namanya? secara utuh dengan peserta didik kita. Nah, oleh karena itu saya berpikir sebenarnya Bapak Ibu kalau seandainya diizinkan gitu ya di masa pandemi di semester depan ini kami di Undiksa berkeinginan gitu ya. Mungkin kalau praktik kami akan memberikan karena tidak semua Mata kuliah praktikum di Undiksa ini bisa digantikan dengan daring, bisa digantikan dengan uh, project based learning. Jadi, mereka harus datang ke lab, kemudian melakukan praktiknya di lab. Kami akan jalankan itu, tetapi dengan protokol, kemudian dengan sistem shift sesuai dengan uh, luas ruangan dari lab yang kita punya. Nah, di pembelajaran teori pun bisa dilakukan hal yang sama. Sebenarnya, anak-anak sebagian ada di kelas, sebagian ada di rumah. Jadi Bapak Ibu mengajar di depan kelas kemudian seperti kita melakukan webinar seperti ini. Jadi yang di rumah juga bisa melihat kita. Kemudian yang di kelas ya mungkin banyak treatment atau banyak kegiatan yang bisa Ibu lakukan. Bapak Ibu lakukan tetapi dengan protokol. Tetapi kebijakan sudah jelas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa tidak boleh pembelajaran daring harus tetap dilakukan untuk mengganti perkuliahan teori. Nah mungkin hal-hal uh, lain bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati ya. Jadi dalam belajar itu ya. Jadi saya bilang bahwa ini ada paradigma keilmuan. Jadi ada ontologi, epistemologi, ada aksiologi. Jadi kalau saya membedakannya menjadi dua. How to find the knowledge? Bagaimana kita menemukan pengetahuan itu melalui sebuah riset dan lain sebagainya. Kita akan mulai dari Ontologinya, ya apa yang ingin kita teliti, ya. biasanya itu dimulai dari fakta yang ada di lapangan atau realitas yang ada di lapangan itu yang paling real. Bapak Ibu menemukan problem di lapangan, nah itulah yang menjadi uh, problem riset Bapak Ibu yang kita sebut sebagai ontologi. Kemudian how to how to find the solution, jadi itu yang kita sebut sebagai epistemologi, ya bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan yang Bapak Ibu dapat tadi ya munculnya metodologi tahapan-tahapan dalam riset bapak ibu. Kemudian yang terakhir adalah setelah nanti bapak ibu menemukan sesuatu, entah itu teori, entah itu model, entah itu solusi dari permasalahan yang bapak ibu temukan di lapangan, nah itu pertanyaan berikutnya adalah what for? Untuk apa sih ini? Gitu ya. Nah kalau bapak ibu menemukan permasalahannya di lapangan ya sudah jelas. Bapak Ibu bisa implementasi kembali di mana bapak ibu menemukan problem itu, ya. Tetapi problem itu tidak serta merta bapak ibu temukan di lapangan kemudian bisa menjadi sebuah riset. Karena riset itu juga kita perlu lihat novelty-nya, kebaruannya. Mungkin saja ada orang yang sudah melakukan penelitian yang sama. Oleh karena itu teknologi yang ada saat ini, we find the problem, we try to check uh, into Google ada nggak ini uh, problem yang sama? Ada nggak orang yang sudah melakukan riset ini? Nah, itu kemudian di sisi yang lain, saya menggunakannya how to learn the knowledge. Bagaimana kita belajar pengetahuan itu sendiri? Kalau sekarang, ya, kalau dulu, kalau saya mengingat-ingat masa saya yang dulu, ya, saya diajarkan integral, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu juga pasti pernah belajar di SMA terkait dengan itu. Kemudian kalau saya tanya Bapak Ibu, untuk apa sih integral itu? Mungkin sampai saat ini Bapak Ibu tidak pernah tahu. Nah, karena kita tidak pernah diajarkan what for, untuk apa sih itu. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa kalau kita mengajarkan sebuah pengetahuan kepada anak-anak kita, kita mulai dari tujuan nilainya. Untuk apa sih kita belajar itu? Oleh karena itu, contoh yang real, kalau saya mengajar statistik, untuk mencari rata-rata, median, modus, dan lain sebagainya, saya tidak mulai dari ontologinya. Saya tidak mulai dari memberikan dia rumusnya. Eh, ini rumus rata-rata seperti ini, rumus median seperti ini, rumus modus seperti ini. Nggak. Saya mulai dari aksiologinya dengan memberikan dia proyek. Salah satu contoh. Oke, okay. uh, mahasiswa saya semua sampai di rumah, anda lakukan survei di lingkungan anda tinggal. Kemudian e, cari rata-rata dari penghasilan dari masyarakat di sekeliling Anda, kemudian cari e, titik tengah dari penghasilan masyarakat yang ada di situ dan lain sebagainya. Nah, dia dengan sendirinya akan menemukan pengetahuannya. Itu yang saya maksud. Jadi sekarang ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah how to find the knowledge, bagaimana dia menemukan sendiri pengetahuannya oleh karena itu kita berikan mereka problem sehingga mereka berusaha sendiri untuk menemukan jawaban dari permasalahan itu sendiri. Nah itu kira-kira. Nah bapak ibu yang saya hormati, nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masa pandemi ini memaksa kita, memaksa bapak ibu ya untuk melakukan hal yang berbeda, ya, yang dulunya bapak ibu tidak pernah mau lakukan. Dulu bapak ibu tidak pernah mau melakukan pembelajaran daring ya sama dengan teman-teman saya di sini. Ya saat ini 480 dosen kita melakukan pembelajaran secara daring. Dulu bisa saya hitung mungkin sekitar 30 40 dari 480 orang. Tetapi sekarang mereka terpaksa. Kemudian kita terpaksa memanfaatkan seluruh teknologi yang ada. Rapat semua online, kemudian eh, semua kegiatan-kegiatan kita bisa lakukan secara efisien. Apakah teknologi ini baru muncul? Enggak. Sudah lama sekali muncul, tetapi kita tidak mau berubah. Ya. Ini bukan masalah kualitas dari SDM kita, tetapi ini adalah masalah mindset dari kita semua. Jadi bagaimana cara kita merubah mindset kita? Jadi banyak orang resistant to change dia bilang. Sangat susah sekali untuk melakukan perubahan. Nah, itu beberapa hal. Pola hidup sehat, meningkatkan kepedulian sosial dan lain sebagainya, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini salah satu contoh lah ya. Bapak Ibu bisa menggunakan e-learning ya untuk melakukan pembelajaran dan saya melihat bahwa kalau kita berpikir karakter ya. Jadi ini yang harus kita atur, bagaimana kita melakukan pembelajaran secara e-learning. Nah, dalam pembelajaran e-learning itu ada ada yang kita sebut sebagai ini sistemnya terbuka. Kemudian berbasis teknologi. Anak-anak akan belajar sendiri. Dia akan belajar kapan saja di mana saja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu harus menyiapkan Bapak Ibu harus menyiapkan bahan ajar ya, yang baik gitu ya. Yang saya bilang bahwa bahan ajar ini bisa mendeliver konten yang ingin Bapak Ibu sampaikan dengan lebih cepat. Kemudian Bapak Ibu bisa mengakses sumber belajar yang lain yang paling penting adalah interaksi Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan peserta didik ini dengan baik. Ya. Walaupun ya saya yakin ya tidak bisa mencapai 100% seperti apa yang Bapak Ibu lakukan pada pembelajaran konvensional. Oleh karena itu itu yang saya sampaikan Bapak Ibu bahwa tidak selamanya pembelajaran konvensional itu jelek. Ya. Dalam pembelajaran konvensional, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi melalui face expression dari peserta didik Bapak Ibu, melalui ekspresi wajah peserta didik Bapak Ibu, mana yang paham, mana yang tidak. Yang tidak paham, Bapak Ibu akan dekati, Bapak Ibu akan berikan treatment. Itu tidak akan terjadi pada pembelajaran daring. Saking banyaknya, ya. Saya sekarang sudah punya strategi Bapak Ibu jadi sebelum perkuliahan, semua video harus dihidupkan. Kemudian SOP-nya mereka sudah mandi dan pakaian rapi. Paling tidak, saya tidak ditinggal oleh anak didik saya mandi. ya Karena pernah saya alami bahwa perkuliahan saya sudah selesai, masih aja masih ada empat orang yang masih di room saya. Ini berarti dia udah entah di mana saja. Mereka coba connect saja. Dan di akhir, saya syaratkan lagi, oke, okay, munculkan lagi videonya. Saya ingin lihat wajahnya. Nah, itu salah satu contoh lah ya. Kemudian saya buka forum ya, komunikasi melalui melalui apa namanya e-learning yang saya gunakan. Mereka menyampaikan pendapat mereka dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini interaksinya yang mungkin nanti bapak ibu bisa lihat di slide saya ya. Uh, yang yang utama adalah bagaimana kita membuat interaksi sangat intens dengan peserta didik kita. Nah ini saya bagi menjadi kuadran gitu ya. Kalau kita memiliki bandwidth yang bagus, kemudian imediasi yang tinggi juga ya. Yang paling bagus adalah kita melakukan video conference, audio conference, dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana kita mempersiapkan uh, e-learning kita nanti itu kalau bapak ibu menggunakan e-learning. Dan nah, ini teknologi pembelajaran daring, bapak ibu yang saya hormati banyak sekali teknologi yang ada saat ini, ya, bapak ibu ya. Jadi yang bapak ibu bisa gunakan ada Google Classroom, kemudian ada Psikologi, kemudian itu yang saya sebut e-learning. Yang non e-learning adalah misalnya dengan WhatsApp, dengan Telegram itu juga tidak ada masalah. Ya yang penting bapak ibu bisa berkomunikasi dengan anak didik bapak ibu. Nah ini beberapa contoh. Nah. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, dalam pembelajaran yang seperti saya bilang tadi, bahwa kita harus membuat anak didik kita nyaman, ya. Jadi, Bapak Ibu pun bisa menggunakan berbagai teknologi yang bisa menginvolve mereka, yang melibatkan mereka secara aktif dalam kegiatan Bapak Ibu. Saya kira banyak Bapak Ibu yang sudah menggunakan Kahoot kemudian ada kuisis, kemudian ada quizlet live, ya. Ini juga Bapak Ibu bisa gunakan dalam melakukan assessment, ya dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ini konten learning yang sudah tersedia Bapak Ibu ya banyak sekali. Bapak Ibu bisa search di YouTube, Coursera, Udemy namanya, Ruang Guru, Skill Academy, Udacity, kemudian Khan Academy dan lain sebagainya. Nah, saya sering menyampaikan bahwa Bali kemudian Lombok gitu ya, memiliki uniqueness, memiliki keunggulan ya nilai-nilai ya, yang mungkin orang lain tidak miliki, mungkin budaya lain tidak miliki oleh karena itu sangat kesempatan yang bagus sebenarnya bapak ibu mengangkat nilai-nilai lokal ya yang bisa kita angkat ya baik itu dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang augmented reality virtual reality menjadi sebuah konten learning yang bisa kita share ke banyak orang ya banyak sekali ibah-ibah dari luar negeri yang mereka mencoba untuk mengakses ya hal-hal yang dia tidak bisa akses salah satu contoh adalah ancient document kita, dokumen-dokumen kuno kita, lontar gitu ya. Kalau di Bali, Bapak Ibu kita punya lontar, mungkin di Lombok juga saya kira ya. Dan di situ tertulis banyak sekali nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang mungkin ya mereka ingin pelajari tetapi mereka tidak bisa akses. Oleh karena itu kita dikasih ibah untuk mendigitalisasi, kemudian kita bisa uh, share kepada banyak orang, banyak masyarakat, ya, banyak orang bisa belajar hal yang sama. Sekarang pengetahuan itu tidak boleh dikunci, tidak boleh disimpan sendiri, tetapi harus di-share kepada orang lain. Nah, itu saya kira Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, ini beberapa aplikasi yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, saya mengambil waktu cukup banyak. Saya tutup dengan kutipan dari Ki Hajar lagi, ya. Jadi beliau sampaikan bahwa bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak tidak untuk meminta sesuatu hak namun untuk berhamba kepada sang anak artinya apa Bapak Ibu kita sebagai pendidik kita harus benar-benar melayani kita harus bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita kita tidak boleh menjadi seorang guru yang meletakkan diri pada tempat yang paling tinggi kemudian membuat gap kepada mereka sehingga mereka merasa tidak nyaman untuk belajar sesuatu. Tetapi kita balik bahwa kita harus benar-benar melayani mereka untuk menjadikan mereka seorang yang unggul ke depan, menjadi sumber daya manusia yang unggul untuk Indonesia maju. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, saya mengambil waktu yang cukup banyak. ya. Mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan dalam penyampaian informasi saya. Saya tutup dengan mengaturkan para masanti, Om Santi Santi, Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak. Jadi luar biasa penyampiannya tadi. Padat sekali. Banyak hal yang diberikan kepada kita semua. Dan tentunya kita berikan aplaus dulu kepada Bapak eh, narasumber kita bisa menggunakan reaction applause. Eh. Jadi silakan eh, Bapak kami persilakan dulu untuk Mungkin istirahat dulu sejenak, tapi kami mohon jangan menentalkan ya. meeting terlebih dahulu, karena nanti kita ada sesi tanya-jawabnya. -tanya Terus selanjutnya, karena loh, sebenarnya waktu kita sudah mepet, tetapi karena kita mulainya tadi agak mundur juga, terjadi teknis, selanjutnya saya berikan kesempatan sekarang kepada narasumber kita yang kedua, kepada Bapak Dr. Gusti Ngurah ketut Putri untuk menyampaikan materinya. Jadi kepada Bapak Dr. Gusti Ngurah, singkat saja Pak, jadi nanti bisa kita bisa diskusi juga lebih banyak bersama Pak Narasumber Dr. Jadi waktu dipersilakan kepada Bapak Dr. Gusti Ngurah menyampaikan materinya. Yang terhormat Bapak PLT Rektor Rektor Negeri Gede Tujuh Mataram yang saya hormati Bapak Ibu Komodo Rektor dan yang saya hormati para dosen dan kita sepedelik dan penitia yang telah mempercayai kami sebagai narasumber. Yang saya hormati Bapak Dr. Gede, salam kenal Pak Gede. Oke, sami-sami Pak, salam kenal. Ye. Om Swastiastu. Ye, om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah tadi sudah banyak banyak lebar dibicarakan tentang pendidikan karakter pada, ah, pada masa normal di pandemi ini dengan demikian ya dengan waktu yang begitu singkat nah di sini akan yang fungsikan pendidikan karakter sebagaimana yang dikasih judul. Secara umum fungsi pendidikan tersebut adalah untuk membantu pribadi secara seorang pendidik yang baik atau luhur, bertoleran dan berakar mulia. Berikut beberapa fungsi pendidikan karakter. Nah, sesuai dengan uh, budaya Nusantara bahwa pendidikan karakter sudah dimulai pada zaman dahulu. Memang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan informal, formal dan nonformal bahwa pendidikan ini dibangun bahkan mulai di zaman ya, Nusantara yaitu pada zaman ya abad ke-17 sebenarnya sudah ada pendidikan karakter ini sudah mulai didengungkan begitu lumrah. Dengan demikian pendidikan karakter sudah dikombinasikan para dengan beberapa beberapa para ahli ya yaitu seperti John Luke, William Severan maupun Stephen Howard. Nah, dari para ahli tersebut bahwa pendidikan itu sudah dimulai bahwa didengungkan bahkan di ya dilaksanakan dengan demikian bahwa karakter karakter di Indonesia pun sudah ya mulai di, pada, pada zaman Nusantara itu sudah ya lukur luhur sekali dari luhur kita itu bahwa karakter yang mulia yaitu yang didengungkan maupun dilaksanakan bahwa sampai di kita di Nusantara ini sampai di Lombok bahkan di NTB pada khususnya bahwa di Lombok ini bahwa dengan kata Lombok yaitu budinya Lombok ini asal katanya dari Lombok bahwa orang-orang jujur sebetulnya, yaitu orang-orang jujur, orang-orang lurus dengan demikian bagaimana kita punya leluhur kita mengajarkanlah karakter dengan kejujuran, menanamkan nilai-nilai jujur dari mulai lahir sebetulnya, akhirnya ya di apa? dikombinasikan sekarang bahwa karakter-karakter bangsa Indonesia tadi sudah dipaparkan secara luas sama Bapak Dr. Gede bahwa ada olah hati, olah rasa, dan olah olahraga, olah pikir. Bahwa orang-orang Indonesia ini sudah mulai berpikir secara logis sekarang ya dengan mengembangkan teknologi yang canggih seperti yang dipaparkan tadi sama ahlinya Bapak Dr. Gede bahwa secanggih apapun pendidikan itu juga tidak bisa diganti kan dokter bahwa 100% tidak bisa karena pendidikan itu juga yang membuat itu adalah para pendidik itu tersendiri yang mau apa mendesain pendidikan itu itu yang tadi bisa yang simak seperti itu. kemudian ya dalam pendidikan karakter jadi ya, tujuannya yaitu bagaimana tujuan dasar karakter education adalah menciptakan manusia yang berakhlak mulia. Nah disinilah luhur budi yang toleran, yang bergotong royong, bermoral. Maka agar tujuan mulia dari pendidikan masyarakat ini bisa tercapai serta didik yang lebih maksimal. Nah nilai lain lain inilah yang kemudian bagaimana bersumber dari agama, dari nilai-nilai budaya, -nilai dari nilai-nilai yang ada di leluhur kita, dan di sini sudah dicantumkan sampai ada 18, iya 18 pendidikan karakter. itu. Nah dengan demikian pendidikan karakter ini bahwa sudah mulai dari nenek moyang kita semestinya. Nah sekarang dengan adanya pendidikan formal di sekolah-sekolah persangkutan ya Bapak Ibu guru ya para pendidik sudah ya sudah mencantumkan dalam kurikulum sudah ada pendidikan karakter yang sesuai dengan yang kita lihat sekarang ini yaitu sejumlahnya 18 pendidikan karakter. Nah apa yang terpenting dalam pendidikan karakter yaitu pendidikan ini sangat penting dalam kehidupan manusia kehidupan anak-anak kita terutama sudah dimulai pada zaman eh pada sejak dini atau bahkan kita nge, di dalam pendidikan karakter pada zaman dulu juga mulai juga pada prenatal education itu ya pada anak di dalam kandung itu juga sudah dididik oleh kedua orang tuanya nah inilah pendidikan ini sudah dikombinasikan dengan sama teori yang dicantumkan adalah yonluh, daerah welaseteran maupun apa? Owa itu Iya mungkin ya karena makanya pendidikan karakter adalah anak-anak yang mulai apa fondasinya. nah ini tadi sudah dipaparkan ya kalau di sekolah mulai dari tahun sepertinya ya mulai dari pendidikan bahasa itu dari catatan yang ke yang ke, eh, yang ke tadi nah, dengan demikian lah tinggal sekarang bapak ibu guru ya atau para dosen nanti yang, yang memfasilitasi bagaimana pembelajaran pada zaman pandemi ini itu sepertinya tadi sudah yang lebar di papatan sama dokter tadi nah ciri pendidikan karakter ini menurut Pasar dan Nukulis Majib sebenarnya menyebutkan paling tidak ada empat dasar sebagai karakter yaitu keteraturan interior di mana setiap pendidik dimulai berdasarkan hierarki nilai nah, maka nilai menjadilah pedoman yang bersifat normatif dalam setiap tindakan yang kedua itu ko 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 koherensi yang memberi keberanian membuat seorang tangguh ada yang prinsip dan tidak terombang ambing oleh situasi baru atau takut dengan resiko. Nah ini dengan adanya pendidikan dari desentral ke dari sentral ke desentralisasi. Nah ini adalah perpanjangan tangan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah inilah yang tadi sudah dibahas sama Bapak Dr. D bahwa ya mengangkut teknologi pembelajaran sudah memang pemerintah daerah sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya tapi ada beberapa juga yang tidak ada sinyal mau pergi pegunungan ini yang ada kendala-kendala yang dilaksanakan ya yang di lapangan bahwa pendidikan yang dengan adanya teknologi ini ya belum pemerataannya belum begitu merata. Nah, dengan demikian ya khususnya di Nusa Tenggara Barat ya karena di sini masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sama dinas pendidikan yaitu ya jauhnya transportasi juga termasuk ada di pegunungan belum ada ada beberapa belum ya karena informasi dengan teknologi ini makanya ya sulit juga karena tidak ada sinyal seperti itu. Nah ini di masa pandemi pembelajaran pendidikan karakter di masa pandemi ini adalah sebuah kewajiban untuk memberikan semua masyarakat pendidikan karakter ini dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut di masa pandemi cara yang paling baik memastikan pendidikan adalah perubahan kepribadiannya sendiri. Nah inilah yang perlu dilakukan dengan tujuannya untuk memperbaiki dirinya menjadi yang lebih baik itu pada usaha membantu mendapatkan prestasi akademik inilah perlunya fasilitator para guru dan dosen itu sebenarnya yang dilakukan sudah di masa seperti ini di masa pandemi ini untuk melaksanakan yang lebih lanjut bahwa kerja keras para pendidik ya membuat tadi sudah di apa dipaparkan dengan terpede membuat bahan ajar ya membuat <tuh> uh, desainnya dengan demikian ya supaya memenuhi syarat ya jangkauan yang paling tidak ke daerah-daerah yang bersangkutan juga terkena nilai-nilai dalam apa pendidikan karakter ini gitu nah di sisi lain bahwa dengan otonomi daerah, MTB ini kalau tahun 2005 ini ya masih rendah pendidikannya, ya bahwa masih nomor dua dari belakang istilahnya. Dengan demikian sekarang sudah ya dengan adanya teknologi yang lebih canggih sekarang, ya dengan nilai lain yang akan dibuangkan dalam pendidikan itu sudah maksimal. Nah, dengan adanya teknologi yang makin canggih, nah, itulah secara demokrasi bahwa semua lapisan masyarakat sudah melibatkan dirinya juga dalam pendidikan rakyat. Nah, karena waktu tadi sudah dijadikan ya, sama moderator, dapat diketahui bahwa orang yang berhak memiliki sifat yang alami dari dalam dirinya sendiri ini dapat disimpulkan yang pertama itu dan yang kedua merespon diri seorang memahami situasi situasi secara bermoral nah ini yang tadi sudah disimpulkan khususnya pendidikan di NTT bahwa eh, nilai-nilainya sudah dari dulu sudah ditanam itu nah dengan kata lombok itu tuh sebenarnya ada lombok tadi yang lombok itu artinya orang-orang jujur bukan lombok bukan ya cabai artinya bukan seperti itu. Ya ini berarti kata jujur inilah yang harus kita tanggung jawabkan. Dengan demikian, yang ketiga dalam karakter kita dapat mengormalisasikan orang lain dan karakter mulia lainnya. Inilah tujuan dari pendidikan yaitu ya merubah ya karena suatu ada perubahan. Itulah ada perubahan baik lahir maupun batin sesuai dengan psikologi perkembangan psikologi apa yang dikatakan oleh Kemenius bahwa ya tanpa pendidikan lahir batin hasilnya tidak akan dapat berjalan dengan baik atau asat itu di, di, dicarakan di sana. Dan demikian secara psikologi pendidikan karakter sudah berjalan dengan baik khususnya di NTB ya dengan ya fasilitas yang sudah Walaupun belum begitu banyak mungkin itu yang yang bisa sampaikan. Kalau ada ada kata-kata oh. yang kurang berkenan di ya, si, hati, yang mohon maaf. Demikian. Ya, <tuh> yang cukup <tuh> dengan Santi, Om Santi. Om Santi. Eh. Oke semua terima kasih kepada Bapak Dr. Ngesingura Ketut Putra yang telah menyampaikan materinya. Jadi, semua juga, Pak, sudah sangat uh, singkat tadi menyampaikan materi, tetapi tidak mengurangi kualitas dari apa yang disampaikan. Uh, selanjutnya, mungkin uh, kedua narasumber juga masih terhubung dengan kita. Di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi ada juga lewat live YouTube. Jadi, saya pilihkan. Pertama, pertanyaan dari Bapak Made Mardike. Mungkin langsung saja nanti bisa dikomentari oleh Pak Narasumber. Om Swastiastu, Pak Dr. Rasben, penjelasan Pak luar biasa. Salah satu yang menggelitik adalah tentang pengalaman anak Bapak dalam mengikuti pembelajaran agama. Ini sebagai otokritik secara tidak langsung kepada guru agama untuk bisa mengemas pembelajaran agama yang lebih menarik. Betul apa yang Bapak sampaikan bahwa salah satunya disebabkan oleh kurikulum. Pertanyaannya, media atau model pembelajaran apa yang paling tepat digunakan dalam memberikan pembelajaran yang kontekstual jika materinya surga, neraka, dan moksa. Mungkin itu bisa ditanggapi dulu, Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya nanti setelah ditangkap pertanyaan pertama. Silakan Bapak Dokter Gede untuk memberikan tanggapan. Iya, uh, terima kasih Pak. tidak uh, tahu ini Pak Madi. Pak Madi uh, Pak Madi Mardike, terima kasih uh, pertanyaannya Pak Madi. Jadi saya melihat uh, seperti ini Pak. Jadi uh, kalau terkait dengan agama gitu, saya nggak banyak tahu ya. Jadi pertanyaan anak saya malah 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 kritis lagi, Pak. Jadi saya ada lukisan di rumah yang menceritakan lukisan pewayangan yang menceritakan surga dan neraka. Kemudian saya ceritakan sama dia, "Oh, ini ini surga, ini neraka," gitu, ada api dan lain sebagainya. Kemudian dia tanya, "Saya siapa yang pernah ke sana?" kata dia. Kemudian bisa bisa menyampaikan Uh, bahwa sorga seperti ini, neraka seperti ini. Nah, uh, saya melihat seperti ini, Pak. Jadi, anak-anak kita ini sekarang kritis sekali, gitu ya. Cuma satu sebenarnya, bahwa penekanan dalam pembelajaran agama Hindu itu adalah bukan pada pengetahuannya semata, tetapi pada implementasinya, gitu ya, implementasi kesehariannya. Nah, kalau misalnya ini salah satu contoh maaf saya menggunakan eh, model pembelajaran agama di agama yang lain gitu ya misalnya agama Islam gitu ya jadi agama Islam saya melihat bahwa anak dari kecil itu sudah ada mereka perkumpulan untuk membaca Al-Quran kemudian memaknai eh, Al-Quran itu sendiri kemudian menceritakan ya banyak sekali cerita nabi-nabi eh, yang disampaikan ya kepada kepada anak-anak uh, Muslim, kemudian itu mereka hayati. Kemudian, banyak film-film yang muncul tentang uh, apa namanya terkait dengan nabi-nabi uh, yang mereka pelajari. Nah, ini satu contoh yang paling sederhana, Pak. Saya waktu kecil itu dibelikan buku Mahabharata, itu dalam bentuk komik, itu gambarnya tidak berwarna. Kemudian, saya sangat senang sekali membaca itu sampai habis dan mengulang lagi membacanya ya, sampai bukunya itu sudah lapuk dan saya tidak 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 mendapatkannya sekarang dari sana saya belajar banyak nilai kalau saya flashback diri saya ya, banyak sekali nilai yang saya pelajari nah sebenarnya kalau saya melihat bahwa di buku agama itu sebenarnya berkeinginan mengajarkan apa yang saya baca di buku Ramayana buku Mahabharata yang saya punya dulu dalam bentuk komik Kenapa gitu ya pertanyaan saya. Kenapa mereka tidak mereal me, menjadikan ya apa yang saat ini itu dalam bentuk-bentuk seperti itu gitu ya. Ya. Membuat hal-hal yang abstrak menjadi realitis. Nah, itu itu dalam pikiran saya. Teknologi yang ada saat ini banyak sekali, Pak. Ada namanya uh, virtual reality, ada namanya augmented reality. Kalau saya mengajarkan kepada anak saya tentang pura besake kemudian bagaimana pembagiannya, ada Jabe, Madia, dan lain sebagainya. Harusnya kita mengajak anak kita ke Pura Besakih, tetapi jaraknya jauh. Tetapi saya bisa membuat mereka berada di sana melalui YouTube, kemudian melalui misalnya saya mengembangkan produk namanya virtual reality ya itu teman-teman uh, saya sedang mengerjakan sekarang dalam risetnya bahwa mereka ingin merekonstruksi bagaimana dulu besaki sampai saat ini dalam bentuk virtual. Nah itu teman-teman saya lagi mengerjakan. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya. Nah ini yang bapak ibu tidak akan dapat di sumber belajar dimanapun. Ini yang saya bilang bahwa bapak ibu memiliki keunggulan yang orang lain tidak punya. Jadi banyak juga materi-materi yang spesifik yang bapak ibu bisa kerjakan dengan teman-teman lain gitu ya. Nah, karena penelitian sekarang itu tidak ada lagi penelitian yang monodisiplin. Penelitian-penelitian sekarang ini adalah penelitian-penelitian multidisiplin dan juga kemungkinan transdisiplin. Oleh karena itu, Bapak Ibu di Prodi Pendidikan Agama Hindu bisa bekerja sama dengan teman-teman di Prodi Teknologi Informasi dan Komunikasi mencoba untuk mendigitalize konten-konten yang kira-kira Bapak Ibu perlu digitalize perlu dia bawa, Bapak Ibu bawa ke media pembelajaran. Tidak semua ya. Kalau konten-konten apa saja yang perlu kita convert ke media media digital yaitu konten-konten yang memerlukan pemahaman realistis tetapi di buku teks mereka menjelaskannya secara abstrak. Contoh tadi surga neraka gitu ya. Jadi eh, pemahamannya bahwa ini bukan surganya seperti itu. Tetapi surga itu adalah hal yang bahagia, hal yang damai dan lain sebagainya. Dalam hidup pun kita bisa mencapainya. Nah itu itu salah satu contoh. Kemudian kalau bapak ibu eh, pernah nonton filmnya Luna, Luna kalau nggak salah 2014, bapak ibu akan melihat bahwa di situ konsep moksartam jagadita terjadi, ya ada orang ya manusia manusia ini memiliki kemampuan otak yang berbeda-beda ya kalau kita normal kita cuma bisa memanfaatkan otak kita 20% dari 100% kemudian ada yang 30% 30% ini misalnya bagaimana orang bisa kata yang ada di film itu adalah bagaimana mereka bisa memindahkan materi dari satu tempat ke tempat lainnya Kemudian 40% adalah bagaimana mereka bisa merubah pikiran orang lain. Saya melihatnya, oh ini terjadi gitu. Ada orang yang bisa apa namanya? merubah pikiran orang gitu ya. Kemudian ada orang yang bisa memindahkan materi dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Nah, ini yang yang saya sebut sebagai salah satu bagaimana kita memvisualisasi hal-hal yang abstrak menjadi real. Nah, satu cerita yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya tanya anak saya, Bapak Ibu. Saya tanya, kebetulan anak saya namanya Neo. Neo saya tanya, kenapa kamu percaya Tuhan? Saya bilang. Kamu nggak pernah lihat Tuhan dalam bentuk nyata. Kemudian, kamu pun tidak pernah ditolong oleh Tuhan. Dan lain sebagainya, saya tanya. Jawaban dia satu, Bapak Ibu. Ya, ya, saya percaya sama Tuhan. Karena saya berangkat dari rumah ke sekolah dengan selamat, dan dari sekolah kembali ke rumah dengan selamat. Nah, jawaban dia seperti itu. Tetapi dia bilang, tetapi Tuhan tidak fair ya, kata dia. Tidak adil, kata dia. Kenapa tidak adil? Karena setiap pulang, pulang ke rumah, kami sembahyang di, ada pelangkiran namanya, kalau orang Bali tahu. Semua teman-teman dia, jumlahnya 30 orang, sembahyang di sana. Untuk meminta biar baju seragam kelasnya cepat selesai, tapi tidak selesai-selesai kata dia sampai akhir semester. Nah di situ Tuhan tidak adil katanya tidak mau bantu kita untuk menyelesaikan uh, kostum kelas kita. Nah itu salah satu contoh. Jadi saya melihat bahwa anak-anak kita ini dengan umur mereka, mereka sangat berpikir sangat kritis, kemudian sangat logik. Semua hal mereka logikakan sampai dia tanya, oh ini siapa yang pernah ke surga, siapa yang pernah ke neraka. Nah itu kalau saya melihat bahwa bapak ibu yang lebih tahu ya bagaimana bapak ibu bisa memvisualisasi hal-hal yang abstrak sehingga mudah dipahami oleh anak dan saya yakin bapak ibu tidak bisa bekerja sendiri bapak ibu harus lintas bidang keilmuan untuk mengerjakan itu ya bekerja sama dengan teman-teman TIK untuk menerjadikan media-media yang tadi Pak Made sampaikan tadi ya bagaimana caranya saya bisa memvisualisasi ya surga kemudian neraka bukan bukan memvisualisasi apa yang ada di sana karena tidak ada orang yang tahu tetapi makna dari surga itu sendiri makna dari neraka itu sendiri bagaimana terjadinya moksa itu sendiri nah itu itu saya kira Bapak Ibu yang lebih tahu tetapi saya kira bahwa banyak hal-hal yang visual, hal-hal yang abstrak Bapak Ibu harus visualisasikan. Dan satu penekanan saya terakhir adalah pelajaran agama adalah pelajaran nilai. Jadi Bapak Ibu harus mengutamakan nilai yang harus ditransfer kepada anak-anak ya, instead of knowledge-nya sendiri. Ya, jadi eh, dibandingkan pengetahuannya sendiri. Bukan anak-anak harus mengapa Trimurti apa saja, Catur Purusarta apa saja, Sadripu apa saja bukan, tetapi bagaimana mereka bisa mengimplementasikan. Nah, saya kira itu Pak Made yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Jadi saya kira karena tadi pertanyaan ditujukan kepada Pak Dokter juga sudah jelas sekali. Mungkin nanti dari Pak Made kalau belum puas bisa lebih lanjut nanti berkomunikasi. Karena ada banyak sekali pertanyaan. Yang selanjutnya saya baca pertanyaan yang kedua ini dari Dewi Kusuma Santi. Ini dari dosen kami juga di Stasiun Mataram. Pertanyaannya mungkin ditunjuk kepada kedua narasumber kali ini. Om Swastiastu, terima kasih atas pencerahan yang diberikan. Saya izin bertanya kepada Bapak Narasumber. Dampak kemajuan teknologi yang nyata kita rasakan sekarang ini adalah makin cepat dan mudahnya proses transfer of knowledge dengan mengatasi batasan ruang dan waktu. Bagaimana dengan transfer of value? Mohon penjelasannya lebih lanjut. Jadi mungkin untuk kesempatan sekarang ini Pak Dr. Gusti Murah saya berikan dulu kesempatan pertama. Silakan Bapak. Bagaimana dengan transfer? Uh, ulang transfer ya pertanyaannya? Uh, intinya dalam era sekarang ini transfer of knowledge melalui teknologi itu sangat cepat. Jadi melalui media yang disediakan sangat banyak teknologi-teknologi ini. Lalu bagaimana dengan transfer of value atau transfer nilai kepada peserta didik bisa dilakukan melalui teknologi? Terima kasih. saya sangat bagus bahwa bagaimana dalam dalam zaman teknologi bahwa tadi bahas paparkan sama Bapak Bokorli, Pak di sana bagaimana cara menpersepsir tentang penilaian. Nah di sini dengan adanya sharing knowledge, gitu modalnya kan, ya kita kan seperti ya terutama baik itu orang pendidik, bahwa penilaian dilaksanakan sesuai dengan uh, apa aplikasi yang sesuai dengan aplikasi di apa di baik di melalui classroom. Nah inilah yang sangat dibutuhkan oleh desain penilaian bagi seorang dosen maupun seorang guru nanti. Nah ini seperti apa yang dibicarakan tadi sama Bapak Gede ini atau dipaparkan bahwa knowledge ini sangat dominan bahwa seorang direct men please. seperti itu yang yang bisa simak dari Dr. Gede bahwa penempatannya ini terutama ya bahwa bagaimana seorang guru atau seorang dosen mendesain dalam penilaian supaya bisa mentransfer di zaman teknologi ini. Ya akan bisa melalui tadi platform, bisa melalui WhatsApp atau Jack atau dan lain sebagainya. Nah dengan ya penilaian inilah akan ya dengan apa yang di apa di modelnya di zaman COVID ya ini di nah, zaman COVID ini ya karena pembelajaran tadi itu ya bagaimana pembelajaran juga ditanyakan dalam bagaimana tadi itu lah kontekstual teaching and learning seperti itu bahwa ya penilaian ini bagaimana <tuh> seperti tadi ya, tadi sudah dipaparkan mungkin ya dengan teknologi yang lebih canggih seperti sekarang ini ini mungkin bapak yang apa Pak Lota Gede lebih ya teknologinya lebih ya lebih karena beliau itu sudah apa ahlinya dalam teknologi ini mungkin lebih banyak lagi akan memaparkan di ini lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih iya terima kasih Pak Dokter Besingura mungkin dari Bapak Dokter Gede Rasban juga bisa menambahkan jadi dari teknologi transport mobil cepat sekali ini transfer of value-nya bagaimana okay. teknisnya seperti itu? Oke, okay. okay, yeah. yeah, terima kasih uh, Ibu Dewi Kusuma ya tadi sudah disampaikan oleh Pak uh, Gusti Ketut Putra. Jadi uh, seperti di slide saya sampaikan bahwa learning process itu bukan nulis saja, bukan skill saja, bukan pengetahuan, tetapi yang paling utama adalah nilai. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa ini role model atau contoh yang bisa kita jadikan model sekolah ke depan itu saya melihatnya adalah boarding school. Jadi sekolah yang berasrama. Nah, misalnya anggap saja kalau misalnya teman-teman di, di Hindu itu bisa bikin pasraman ya untuk eh, dalam proses belajar mengajar itu untuk mengajarkan anak-anak kita terkait dengan keagamaan Hinduan, saya kira itu adalah model yang baik yang sangat bagus ya seperti zaman dulu pada saat SPG dan lain sebagainya. Nah, teknologi ini ada di sekitar kita Bapak Ibu dan kita tidak boleh mengesampingkan. Kemudian kita pun tidak boleh resisten untuk menerima mereka. Nah, ada salah satu cara misalnya bagaimana kita bisa mentransfer value melalui eh, apa yang kita alami sekarang. Pembelajaran daring dan lain sebagainya. Salah satu contoh adalah ini kalau seandainya gitu ya, kalau seandainya pertama kita bisa berkesempatan untuk mengembangkan media, media gitu ya, salah satu contoh misalnya saya mengajar agama gitu ya, saya mengajar agama Hindu, anak-anak saya ini akan lebih senang kalau saya mengajarkannya secara video ya, baik itu visual maupun audio gitu, saya memberikan contoh-contoh real kepada mereka. Ya bagaimana mereka harus bersifat sopan kepada seorang guru, bagaimana mereka harus bisa menghargai kepada orang lain, gitu ya. Nah, saya akan akan membuat sebuah video-video bagaimana saya bisa mentransfer value itu kepada anak didik saya. Nah, saya harus memisahkan sekarang ini uh, sasaran saya siapa, gitu ya. Kalau sasaran saya anak TK kemudian SD, mungkin saya akan membuatnya dalam bentuk kartun. Atau saya membuatnya dalam bentuk game. Nah, anak-anak saya di sini, mahasiswa-mahasiswa saya, banyak sekali yang sudah mengembangkan terkait dengan game-game yang mengangkat tentang cerita rakyat, Bapak Ibu. Nah, saya kira juga agama Hindu bisa kita kembangkan bersama-sama. Sebenarnya, ya, mereka bermain game dengan asiknya, tetapi ada nilai yang mereka transfer dari game itu kepada dirinya. Oh, saya harus hormat kepada orang tua dan lain sebagainya. Knowledge pun kita bisa sisipkan di sana, ya. Misalnya saya seorang pahlawan di game itu, kemudian saya masuk pura, kemudian di situ dikasih informasi bahwa ini adalah uh, jabe, ini adalah Jeruan dan lain sebagainya. Nah, di situ juga bisa disisipkan. Nah, oleh karena itu kita sekarang harus berpikir bagaimana kita ya seperti yang saya bilang tadi jadi teknologi ini ad adalah halat yang utama itu adalah bagaimana kita mendeliver konten kita entah itu dalam bentuk film ya kartun entah itu dalam bentuk game ya dan lain sebagainya dan kita pun harus melihat bahwa ini sasaran kita siapa kalau anak TK anak SD anak SMP anak SMA saya harus berpikir berbeda karena mereka akan akan memiliki uh, gaya hidup yang berbeda. Nah, itu itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah seperti yang saya bilang tadi bahwa kita ini sudah tertanamkan kultur kita seperti ini Bapak Ibu, ya. Jadi kultur kita ini harus melihat orangnya ya sebagai role modelnya. Kalau zaman dulu orang-orang mentransfer nulit dengan wayang, artinya apa? Bahwa dia harus melihat siapa yang ngomong gitu. Oh itu karakternya seperti itu. Sama dengan bapak ibu guru. Sama dengan kita semua, ini anak didik kita. Ini kalau kita survei sekarang, mana lebih enak? Pembelajaran daring seperti saat ini atau pembelajaran konvensional, saya yakin sebagian besar bilang pembelajaran konvensional karena dia melihat orang yang ngomong, kemudian ekspresi dari kita berbicara, kemudian kita bisa memberikan treatment yang berbeda satu dengan yang lain. Dia melihat bahwa saya cepat mengerti, itu salah satu contoh. Nah, tetapi... Boleh Bapak Ibu coba. Ini ini adalah riset yang terbuka sebenarnya Bapak Ibu. Karena saya tidak bi, tidak banyak melihat ya di pem, di agama Hindu ya. Mungkin salah satu contoh adalah apakah gitu ya? Apakah kalau orang-orang berpikir bahwa oh ini pembelajaran daring ini lebih bagus daripada pembelajaran konvensional. Tetapi tidak tidak semua di disamaratakan, tidak semua bisa disamaratakan. Ya, apakah di pembelajaran agama juga akan berlaku hal yang sama? Nah, itu itu open minded. Bapak Ibu bisa lakukan riset. Bapak Ibu bikin media kemudian kemudian medianya di uji ya, baik itu uji ahli, uji konten, kemudian Bapak Ibu implementasi, kemudian kita ukur uh, hasil belajar, kemudian sikap dan lain sebagainya. Ya. Apakah itu benar terjadi? Nah, itu itu salah satu contoh saya melihat nah jadi artinya apa bahwa ibu dewi ya saya melihat bahwa transfer nilai ini adalah hal yang penting yang paling penting dalam learning process process of learning dan itu yang saya melihat bahwa sampai saat ini ya pendirian saya sama saya melihat bahwa dulu spg sgu dan boarding kelas saat ini ya baik itu pasraman di agama hindu atau di agama yang lain, muslim dan lain sebagainya ya. Banyak banyak pasraman-pasraman ya -pasraman di agama lain misalnya muslim ya, Gontor dan lain sebagainya itu menghasilkan sumber daya manusia yang sangat unggul, baik itu dalam karakter maupun pengetahuan. Dan itu menjadi penelitian orang-orang asing masuk ke kita. Nah, saya melihat seperti itu. Ya, jadi budaya kita masih seperti itu tetapi teknologi yang kita punya saat ini, yang ada saat ini, perlu juga kita manfaatkan secara optimal untuk mencoba, gitu ya. Apakah di bidang Bapak Ibu di agama Hindu, ya, ini bisa memberikan pengalaman baru nggak kepada peserta didik kita? Apakah nilai-nilai yang kita transfer melalui media-media seperti ini bisa bisa memberikan atau bisa mereka serap tidak? Ya, entah itu melalui game, melalui kartun dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya, saya pikirkan bapak ibu. Dan bapak ibu nggak bisa bekerja sendiri sekali lagi saya sampaikan. Dan kalau misalnya bapak ibu berkesempatan nanti bisa hadir di Undiksa, mungkin saya bisa tunjukkan beberapa karya-karya mahasiswa kami, ya, dalam bidang uh, augmented reality, dalam bidang VR. Uh, yang ada yang saya tahu adalah cerita rakyat. Game banyak nilai yang bisa kita ambil di sana. Saya kira itu Bu Dewi. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran lebih baik terkait dengan uh, yang tadi Ibu tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Doktor, Kali ini sudah mengkaper banyak sekali pertanyaan yang masuk dari Pak Wayan Rebun juga dari pelajar Paramita. Lalu saya akan bacakan lagi dua pertanyaan saja. Mungkin bisa disampaikan secara singkat saja okay. Pak, karena waktu kita. Yang pertama, yang berikutnya ini dari Bapak Iwayan Pica Partayasa ini guru dari Mataram juga bertanya, bagaimanakah menurut Bapak brand desain pembelajaran agama Hindu yang baik atau cocok ke depannya, khususnya pendidikan agama hingga SMK, SMA? dan sekaligus mengintegrasikan 18 nilai-nilai pendidikan karakter. oke okay. Barangkali kembali eh, pertama kesempatan kita beri kepada Pak Dr. Bersi Barakat. Silakan Pak. Terima kasih banyak. Pak Ayan Kucur. Ya, pertanyaannya Grand Design tadi sudah dijawab oleh ya, sama Pak Dokter. Jadi, ya, itu. Bagaimana mengaplikasikan uh, pembelajaran kontekstual teaching and learning tadi itu sudah dibicarakan ada Pak sama Dokter Gede bahwa di pertama ya bagaimana bagaimana nih lain-lain tadi sudah banyak dipaparkan bahwa kalau di Hindu itu ada istilah aguron Bagaimana etika orang berburu di sana? Bagaimana kesano seorang ber? Nah ini, nah ini lain-lain inilah sebenarnya sudah ada di dalam pendidikan kreator yang 18 itu. Ya, etikanya itu ada di sana sudah tercover semua di yang 18 yang tadi dipaparkan itu itu hai, nah mungkin seperti itu yang bisa hai, sampaikan bahwa ya gurun -guru inilah yang yang lebih dominan tata tata orang orang termasuk seperti itu termasuk yang 18 tadi itu. Jadi mungkin kira itu yang hai, hai, kira hai, 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 aguron guron yang tidak terlepas seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Gede tadi berkaitan dengan boarding learning. Jadi ada pasraman atau mungkin kalau di muslim ada pesantren dan sebagainya. Jadi kembali oh, pesantren, ke benar guron. Saya lupa kata pesantren. Ya, terus Pak. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Dr. Gede. Ya, saya kalau saya ditanya grand design kurikulum agama Hindu mungkin tidak bisa jawab saya Pak tetapi saya melihat seperti ini jadi eh, agama itu sebenarnya harus info harus masuk ke seluruh mata pelajaran di sekolah gitu ya sama dengan di universitas ini kami punya penciri universitas mata kuliah penciri universitas namanya Trihite karana jadi bagaimana terjadinya keselarasan atau keharmonian antara manusia dengan Tuhan manusia dengan sesama manusia dengan alam semesta itu kami membuat satu mata kuliah dengan dua SKS. Tetapi tidak semua, ya, bukan dua SKS ini menyebabkan orang bisa mengimplementasi THK itu dengan baik. Tetapi setiap guru, setiap dosen yang mengajar mata kuliah apapun, mereka harus mengimplementasikan THK ini dalam aktivitas mereka mengajar. Ya, maupun aktivitas dalam mengerjakan tugas dan lain sebagainya itu harus ditanamkan masing-masing. Nah, saya cuma satu yang saya lihat ya, yang karena saya pernah baca, saya kira di SMP, di SMA juga sama. Bapak Ibu adalah eh, salah satu yang bisa mewacanakan ini sampai mungkin nanti itu bisa dilakukannya perubahan lebih baik. Bahwa saya melihat. Eh, agama Hindu ya orientasi yang yang ada yang saya tahu di SD gitu ya mereka lebih kepada bagaimana anak itu bisa bisa mengetahui ya jadi anak itu bisa memahami pengetahuan yang ada di situ jadi kalau taksonomi belum mungkin di tataran C1 C2 C3 mungkin ya jadi mereka anak saya menghafal benar Pak Bapak Ibu jadi dia bisa menghafal tetapi saya melihat bahwa dia terpaksa untuk melakukan itu. Tujuannya apa mereka biar dia bisa jawab saja pertanyaannya. Nah itu itu konsep yang salah saya lihat bahwa kenapa anak saya ini dia cuma menghafal. Nah, karena itu yang terjadi di aktivitasnya sehari-hari. Jadi guru-guru kita ini bukan di agama Hindu saja. Guru-guru kita ini sudah menyerahkan pendidikan di sekolah ini kepada LKS. Jadi, anak-anak itu sebagian besar waktunya di sekolah itu adalah mengerjakan LKS. Tidak salah banyak teman-teman saya yang melakukan homeschooling kepada anak-anaknya. Jadi, entah dia mengajar sendiri anaknya atau dia memanggil guru untuk belajar di rumahnya dibandingkan dengan di sekolah. Itu yang saya bilang bahwa yang pertama adalah kalau kalau kementerian bilang ini guru ini yang punya kurikulum, Bapak Ibu yang menentukan sekarang mau mengajarkan tentang apa. Bapak Ibu punya musyawarah guru bidang studi, Bapak Ibu bisa diskusikan di sana. Apa yang kita ajarkan, di mana penekanannya? Nah, yang saya inginkan bahwa dalam agama Hindu ini adalah penekanannya adalah implementasi mereka sehari-hari. Saya sampai seumur saya 45 tahun, saya tidak pernah melihat ada kelompok anak-anak kita di agama Hindu yang setiap hari atau secara periodik, periodik mungkin dalam satu minggu tiga kali untuk datang ke kelompoknya kemudian belajar membaca ya begawat gitu yang menjadi buku kita. Ya hal yang sederhana lah. Saya nggak tahu, nggak tahu persis. Ya mungkin anak-anak mulai diajarkan dari hal yang paling sederhana, gitu ya. Sampai saat ini saya tidak melihat. Tetapi agama yang lain melakukannya. Ya. Kemudian dengan cerita dari orang-orang. Jadi saya melihat bahwa kalau seandainya guru agama saya dulu bercerita lebih banyak ya tentang, jadi tidak membaca buku kita, tapi bercerita tentang apa yang ada di buku itu dalam bentuk tokoh yang lain, entah itu Mahabharata, entah itu Ramayana, entah itu apapun namanya. Saya kira kami akan anak-anak kami akan lebih cepat memahami daripada dia membaca buku paket yang ada sekarang ini, Bapak Ibu. Mohon maaf saya sampaikan. Nah, oleh karena itu saya, saya pikir bahwa ini pekerjaan berat dan ini adalah satu hal yang monumental kalau Bapak Ibu bisa lakukan mencari model yang paling baik ya. Baik itu dalam kurikulumnya, baik itu dalam konten yang akan diberikan kepada anak didik kita. Itu itu pekerjaan yang monumental saya kira kalau Bapak Ibu bisa lakukan. Oke, okay. saya kira itu uh, uh, Pak Wayam. Oke, yeah. Terima kasih Pak. Jadi intinya dalam grand design kurikulum sebaiknya kurikulum jangan hanya dalam tataran C1, C2, C3 tapi lebih ke aplikasi lah. C4 tidak dapat sentuh gitu. Dan yang tinggi sampai C6 lah ya. Terima kasih, mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak. Ini kita ambil dari peserta kita yang live streaming lewat YouTube. Pertanyaannya ini berkaitan dengan teknologi. Ini dari Muhammad Patoni Muhammad Muhammad Mertuni dari MTs Nurul Huda, Sukaraja Sumatera Selatan. Jadi beliau bertanya Bapak, mohon strategi untuk kami sekolah swasta di daerah yang banyak mengalami kendala teknologi informasi, baik fasilitas, alat, jaringan, juga SDM. Jadi bagaimana solusinya melakukan pembelajaran daring di era yang sekarang ini kita sebut dengan new normal? Mungkin bisa ditanggapi, Bapak. Oke, okay. Oke, okay. uh, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi negara kita ini tidak bisa di diatur dengan satu tombol dari Jakarta, gitu ya. Jadi satu kebijakan untuk semua anda. Jadi disparitas dari eh, apa, masyarakat kita kemudian dari negara kita ini sangat sangat tinggi. Ya. Tidak semua daerah yang memiliki eh, dukungan atau sarana TIK yang baik. Kemudian tidak semua daerah memiliki Sdm dengan kualitas yang mungkin. Sama dengan apa yang terjadi di Jawa, kemudian di Jakarta, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, nah, ini salah satu contoh, Pak. Kami ini di Undiksa ini melaksanakan PPL atau PLP, namanya ya pengalaman lapangan bagi program studi pendidikan kami. Di masa pandemi, kami tidak ingin untuk menunda. Mahasiswa kami untuk lulus tepat waktu, jadi semua kami lakukan dengan berbagai metode. KKN kami lakukan dengan KKN berbasis daring, kemudian PPL atau PLP kami lakukan juga dengan kami sebut sebagai PLP berskala. Sorry, PLP berbasis pembatasan sosial. Jadi, eh, yang pertama ada tiga hal yang kami lakukan di situ adalah bagi, karena mahasiswa kami ada di mana-mana. Bagi yang memiliki koneksi yang cukup baik kemudian murid-muridnya juga memiliki fasilitas yang mencukupi mereka bisa melakukan secara daring. Bagi yang ada yang bisa, ada yang tidak, mereka bisa melakukannya dengan semi daring. Kemudian yang terakhir ya, kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk melakukan non daring, mereka datang door to door ke tempat anak itu. Tetapi dengan dalam jumlah yang terbatas. Kalau PLP dulu mereka megang satu kelas yang mungkin jumlah kelasnya 30, sekarang kami membatasi 5 sampai 10 orang. Jadi kalau mahasiswa kami yang saat ini mengikuti pembelajaran daring, mereka menyampaikan ke saya, "Pak, kalau saya mau koneksi internet saya harus datang ke kota itu." Ya, itu itu buat apa saya nyusahin anak-anak saya? Jadi saya bilang bahwa cari ya, cari anak-anak TK, SD, SMP atau SMA sesuai dengan program studimu yang kamu bisa lakukan ya, PLP secara non daring yaitu door to door. Jadi mereka datang ke rumah rumah, Pak. Ya, tapi dalam jumlah mungkin tiga orang atau empat orang mereka membina sekian anak. Nah, jadi saya bilang bahwa tidak semua kita bisa implementasi sama. Ya. Bagi Bapak Ibu yang berada di daerah mungkin 3T gitu ya, yang infrastrukturnya susah dan lain sebagainya, ndak ada ndak ada hal lain lagi. Kita harus melakukannya konvensional, tetapi dalam pelaksanaan konvensional pun Bapak Ibu bisa mengenalkan terkait dengan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui media pembelajaran di tempat saya ini, media pembelajarannya berhentinya di filing kabinet, Pak. Itu di lemari, itu karya-karya mahasiswa kami. Ada yang buat tentang uh, media pembelajaran, uh, banten, caru, bla bla bla. Ada yang membuat tentang media pembelajaran terkait dengan pura besaki. Ada yang membuat media pembelajaran tentang pura kayangan tiga dan lain sebagainya. Itu berhenti kami di filing kabinet. Kalau Bapak Ibu bisa, misalnya, manfaatkan itu sangat baik sekali untuk pembelajaran di sekolah-sekolah. Nah, saya kira Bapak Ibu lebih cocok untuk nanti ke depan mengembangkan media-media seperti itu dengan bekerja sama dengan program studi yang lain atau bekerja sama dengan program studi kami yang ada di sini. Kami sangat terbuka, sangat terbuka karena kontennya, Bapak yang tahu teknologinya. Kami yang tahu. Nah itu kita apa mix and match lah, saya kira itu. Nih terima kasih Pak Wayan. Ya terima kasih Pak, luar biasa penyampaiannya. Jadi tidak terasa kita sudah hampir tiga jam sebenarnya sini. Tapi kalau diskusi kita mungkin masukin dua setengah jam lain. Jadi itu pertanyaan terakhir. Mohon maaf bagi para peserta yang pertanyaannya tidak bisa terbaca karena banyak sekali pertanyaan sini yang masuk. Jadi sudah kami pilihkan, jadi beberapa satu perannya bisa mewakili yang lainnya. Seperti itu. Uh, sebelum saya akhiri sesi ini, mungkin ada closing statement dari kedua narasumber, dari Bapak Gusti Ngurah Ketut mungkin closing statement bisa disampaikan Pak. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin yang bisa yang sampaikan terakhir yaitu dari jumlah NJK karakter ke-18 yang dominan yang paling cepat dilaksanakan pertama itu kejujuran dan kebetulan nah, dengan kata jujur ya tadi dari hasil riset kan harus orangnya jujur dulu ya boleh salah tapi dengan catatan harus jujur kan seperti itu mungkin yang bisa yang sampaikan dan disiplin juga tidak apa tidak menggabah. Nah mungkin yang religi ini ya mungkin nilai-nilai agama itu dikembangkan yang sudah jelas untuk apa mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Dan nah, demikian mungkin itu kira yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Yang hebat Terima Om Santi Om Om Oke, okay. semua Bapak. Mungkin dari Bapak Dr. Gedi Rasman ada statement statementnya Pak. Ya, yeah, makasih, Pak Wayan Rudy Arte, Bapak Ibu yang saya hormati semua. Jadi, yang pertama saya menekankan bahwa learning process itu tidak hanya transfer knowledge, Bapak Ibu, jadi tidak hanya transfer skill maupun teknologi, tetapi lebih kepada mengutamakan transfer value. Jadi, bagaimana kita bisa membangun masyarakat Indonesia yang memiliki karakter? Nah itu itu hal yang penting karena karakter inilah yang membawa nanti uh, kita menjadi uh, sebuah negara yang mereka bisa labeli sebagai negara yang maju. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah khusus untuk uh, uh, agama Hindu, nah ini sangat saya sangat berharap banyak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melakukan riset yang saya kira uh, cukup. Saya saya melihatnya cukup penting, sangat penting sekali. Ya bagaimana Bapak Ibu bisa berkolaborasi ya dengan teman-teman yang lain baik itu di pendidikan secara umum untuk kita melakukan restrukturisasi terhadap uh, kurikulum dari agama Hindu sen itu sendiri baik itu dari TK, SD, SMP, SMA. Ya, kemudian bagaimana juga kita bisa merumuskan bahan ajar yang tepat untuk anak-anak kita terkait dengan agama Hindu ya nah, sehingga nanti agama Hindu ini adalah penekanannya pada implementasi ya implementasi nilai yang terkandung dalam apa yang kita uh, lihat di buku-buku saat ini nah cuma di Indonesia sebenarnya ada pelajaran agama itu? ya di luar tidak pernah ada pelajaran agama jadi orang lain itu adalah itu yang mereka sebut sebagai perspektif jadi perspektifnya apa gitu ya ada yang ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Islam, dan lain sebagainya. Nah, dan satu yang saya berharap sekali lagi bahwa saya melihat eh, melihat ke depan bahwa ini benar-benar menjadi salah satu critical point. Ya. Budi pekerti, kemudian agama Hindu, ya saya melihat critical point. Karena masyarakat kita ini adalah masyarakat global yang dia bisa mengakses apapun, dimanapun, kapanpun. Hal positif, hal negatif mereka dapatkan. Kalau kita tidak bekali mereka dengan karakter yang baik, ya mungkin mereka akan terjerumus ke hal yang tidak baik. Karena kita ini adalah, kalau mereka bilang selembar kertas putih itu ya, apa yang dituliskan ya itu. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa salah satu critical point di apa namanya dalam pendidikan itu adalah agama saya melihat ya bagaimana nanti bapak ibu bisa menerjadikan ini dan hal yang susah lagi adalah saya melihat kalau di Bali gitu ya agama dengan adat itu susah dipisahkan nah oleh karena itu banyak hal-hal yang mungkin eh, apa yang perlu kita pikirkan bersama gitu ya Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi ya, Pak Gusti murah Ketut Putra kemudian saya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan eh, banyak saya kira hal-hal yang saya juga tidak tahu karena mungkin Bapak Ibu di bidang Bapak Ibu Bapak Ibu lebih mengetahui. Nah, apa yang kami sampaikan kalau memang itu benar ya Bapak Ibu bisa gunakan. Kalau tidak ya mungkin Bapak Ibu bisa diskusikan ya dengan teman-teman yang lain atau dengan saya sendiri secara informal setelah selesai kegiatan webinar ini. Saya kira itu terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kesempatannya ya buat teman-teman saya semua di Stah Gede Puja Mataram ya. Uh, Mudah-mudahan kita bisa bertemu suatu saat nanti. Yeah. Terima kasih Om Santi Santi, Santi kasih kedua narasumber yang telah memberikan materi dengan penuh dedikasi dan luar biasa tadi pengetahuannya nanti tentunya akan berguna untuk kami semua terutama yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan bagaimana tugas kami yang juga di dunia sebagai seorang pendidik gitu, dan tugas kita sebagai seorang pendidik cukup berat dengan ilmu ilmu yang disampaikan tadi semoga menjadi buat kita mengarungi nanti berbagai tantangan dalam kehidupan dunia pendidikan ini. Uh, berikan aplaus kepada kedua narasumber kita bisa melalui reaksi aplaus juga. Okay, dari apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi bisa kita, saya simpulkan bahwa di sini kehidupan kita ini sekarang ini sudah masuk ke era baru, sudah namanya ada perubahan baik di pendidikan dan lain sebagainya. Dan untuk di dunia pendidikan juga terjadi perubahan yang sangat signifikan masuk ke era normal ini. Ya. Kalau dulu kita melakukan pembelajaran yang sifatnya adalah konvensional, mau melakukan blended learning aja nampaknya sangat sulit, ada jarang yang melakukan, tetapi kini sebagian besar sudah menjadikan sebagai suatu kebiasaan. Jadi guru, dosen semua sekarang mulai menggunakan teknologi informasi, pembelajaran daring sudah dilakukan di mana-mana. Jadi inilah satu kiat kita bisa melakukan yang namanya merdeka dalam belajar sehingga nanti para siswa menjadi nyaman bagaimana juga dalam teori humanisme juga disampaikan bahwa bagaimana kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar seperti itu di sini dan juga di sini dengan hal tersebut tentunya kita sebagian besar di sini yang menjadi guru yang menjadi dosen di sini adalah para generasi yang lahir di era digital imigran jadi kita terlahir masih dalam suasana yang penuh hal-hal tradisional sekarang kita dihadapkan pada hal-hal yang bersifat digital. Berbagai aspek sudah mengalami digitalisasi, oleh itu kita harus terus belajar. Kita harus mengisi diri. Jangan melakukan resisten teknologi. Sebagaimana Alvin Tupler yang menyatakan, the alert of the first century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Jadi di abad 21 ini orang yang buta huruf bukanlah orang yang tidak bisa baca tulis, tetapi orang yang tidak mau belajar, tidak mau mengisi diri. Jadi ketika kita tidak mau mengisi diri lagi terkait teknologi ini tentunya, maka kita akan menjadi kalah atau tidak bisa bersaing di era globalisasi di abad ke-21 ini. Kemudian tentunya juga dalam pembelajaran daring berbasis teknologi informasi, jangan lupakan Selain transfer knowledge, juga harus ada transfer of value, itu sangat penting. Kemudian juga uh, transfer of skill, selain transfer of technology tadi. Uh, terima kasih seluruh peserta yang sudah setia bersama kami di dalam room meeting Zoom ini. Jadi kurang lebih selama tiga jam kita sudah bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan hasil atau karma sesuai dengan yang kita harapkan. Kita belajar bersama untuk mengisi diri masih dalam suasana Saraswati. Semoga ratu Sang Haji Saraswati Presiden atau bisa memberikan anugerah pengetahuan kepada kita semua sehingga menjadi bekal dalam hidup dan juga kita melakukan sebuah dharma kita sebagai seorang pendidik. Bapak-Ibu, para peserta webinar berbahagia. Jadi sebelum webinar ini kita akhiri, saya mohon izin agar Bapak-Ibu semuanya menyalakan video. Kita akan melakukan... Foto lewat screen. Jadi kami mohon untuk semua yang bisa menyalakan video. Kita akan melakukan screen foto. Belum. Oke. Oke. Untuk yang di layar pertama. Satu. Dua. Tiga. Oke. Okay. Selanjutnya. Yang di layar kedua. Mohon fotonya senyum yang manis. Satu. Dua. Tiga. Oke. Okay. Kemudian di layar yang ketiga. Satu. Dua. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah acara webinar kita secara online kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator Iwayan Trudiarta, mohon maaf apabila selama memandu webinar kita ada kesalahan yang tentunya tidak disengaja karena kita manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi nanti kalau ada yang ingin ditanyakan secara langsung kepada Bapak Narasumber, mungkin yang belum catat kontak, saya mohon izin Bapak Dokter untuk membacakan kontaknya. Jadi untuk Bapak Dr. Gede, kon bisa kontak beliau melalui nomor 081 933 1023. Sedangkan untuk Bapak Dr. Murah Ketut Putra, bisa dihubung di 081 907 6458. Ya, terima kasih. Jadi semua rangkaian kegiatan webinar kita pada hari ini sudah berjalan. Untuk itu, saya mewakili panitia yang bertugas dari Staf Negeri Negeri Terang, Program Studi Pendidikan Agama Hindu, mohon mengakhiri acara webinar ini dengan mengaturkan Ramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, selamat siang, dan salam sejahtera ya. untuk kita semua. Ya. and one.